Majlis dalam jatang kuasa. Jemput bayang baru. Terima kasih Datuk Speak, terima kasih pengerusi, Datuk Pengerusi. Merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 6.69, saya ingin mengusulkan mencadangkan bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM980,179.20 bersamaan dengan RM27,227.20 kali 3 orang kali 12 bulan daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah Kepala Bekalan Pembangunan B6 di bawah butiran 0100100 program atau aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek sebagai RM29,000 perkhidmatan iktisas Jabatan Perdana Menteri. Mereka-mereka yang dimaksudkan adalah Yang Berhormat Dato' Sri Jamaluddin Jajiz, penasihat khas kepada Perdana Menteri dan duta khas kepada Amerika Syarikat. Kedua, Dato' Sri Ong Kar Ting, duta khas ke Republik Rakyat China. Tiga, Dato' Sri S. Samivelu, duta khas ke India dan South India dalam bahagian infrastruktur. Saya mohon usul ini dibincangkan seperti hujah-hujah di bawah. Nombor satu, saya ingin memulakan dengan takrifan duta atau dalam bahasa Inggeris, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary yang bermaksud a head of mission formally representing the head of state with plenipotentiary powers, iaitu full authority to represent the government. Malaysia mempunyai duta yang sah ke negeri-negeri tersebut. Duta Malaysia ke Amerika Syarikat adalah Datuk Othman Hashim. Duta Malaysia ke China adalah Datuk Iskandar Sharudin. Malaysia High Commissioner to India adalah Datuk Naimun Askali bin Mohammad. Kedutaan di Amerika Syarikat, China dan India merupakan kedutaan yang lengkap dengan pelbagai perkhidmatan. Hubungan Malaysia dengan ketiga-tiga negara agak stabil dan sudah cukup dengan duta masing-masing. Mereka menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Dengan adanya tugas duta khas, timbul kekeliruan. Siapa yang mempunyai kuasa lebih, siapakah yang the real boss? Juga timbul persoalan bahawa... Boleh minta penjelasan Datuk Pengerusi peringkat ini? Ini baru peringkat dibentangkan. Ya usul. Ya. Belum dibuka untuk perbahasan. Tak perlu. Ya. Okey. Dengan juga timbul persoalan bahawa kerajaan tidak percaya kepada duta-duta profesional yang merupakan pakar dalam hubungan luar negeri. Malaysia mempunyai hubungan yang erat dengan Amerika Syarikat, China dan India sejak merdeka lagi. Persahabatan dengan negara-negara tersebut erat disebabkan oleh faktor sejarah, hubungan rakyat dan kedua-dua pihak melalui pelancongan pendidikan dan perdagangan. Hubungan dua hala antara Amerika Syarikat Malaysia, India Malaysia, China Malaysia berjalan dengan lancar tanpa apa-apa isu besar. Malaysia tidak ada konflik atau krisis dengan ketiga-tiga negara, maka tidak timbul perlu melantik duta khas ke negara-negara tersebut. Pelantikan duta khas ke negara Amerika Syarikat, China dan India sejak 2011 tidak membawa keuntungan yang besar, yang luar biasa kepada Malaysia. Pertumbuhan perdagangan dan FDI tidak melonjak tinggi. Apakah rasionalnya melantik duta khas ini? Kita mulakan dengan duta khas ke India dan South Asia. Mengikut jawapan daripada Timbalan Menteri Datuk Liu Wei Kiong apabila menjawab di Dewan Negara tahun Disember 2011, jawatan ini diwujudkan untuk meningkatkan pembabitan syarikat Malaysia dalam pembangunan infrastruktur di India dan Asia Selatan. Beliau turut menjawab, sejak pelantikan beliau iaitu duta khas ke India mulai 1 Januari 2011, nilai kontrak yang dijangka diraih oleh Malaysia adalah dalam anggaran RM10 bilion yang meliputi 7 projek infrastruktur di Bangladesh sahaja. Hebatnya, betul. Selain itu, kerajaan Bangladesh juga telah menawarkan kepada kerajaan Malaysia
untuk melaksanakan sebuah projek jambatan berharga 6 bilion ringgit dalam satu MOU tambahan dijangka dimenterai. Pelbagai projek lagi sedang diusahakan melalui syarikat kerjasama G2G di India dan negara-negara Asia Selatan lain. Hebat betul. Maka tim total projek yang akan menjangkau 16 bilion ringgit Malaysia. Syabas kepada Datuk Sri S. Samivelu. Adakah jambatan 6 bilion yang diumumkan oleh kerajaan itu sebenarnya menjadi kenyataan? Mengikut berita terkini, Global Times, September 15, 2013. The Bangladeshi, dengan izin, the Bangladeshi government signed a deal with Bangladesh Malaysia joint venture to construct an 11 km approach road link up with Padma Bridge in June. Abu Nasir, spokesman of Bangladesh Ministry of Communications, said then that 11 billion taka, iaitu bersamaan dengan 141 juta, agreement was inked between Bangladesh Abdul Manim Limited AML dan Malaysia HCM Engineering Sdn Bhd. Mengikut Telegraph India, Jun 18, 2013, Padma River Bridge in Bangladesh, dengan izin, the Malaysian offer was not considered as attractive as Chinese one. Mengikut Financial Times Express, September 16, 2013, the pre-qualified joint venture companies for Padma RTC were from Netherlands, Belgium, Japan, Denmark, US, South Korea and China. Tak ada Malaysia. Di manakah jambatan RM 6 bilion yang akan dibina oleh Malaysia di Bangladesh atau usaha duta khas kita? Rupa-rupanya jambatan 6 bilion yang dihebohkan oleh kerajaan akhirnya cuma menjadi contract approach road yang hanya berjumlah 141 juta sahaja. Di manakah 7 projek lagi yang dianggarkan oleh yang dianggarkan 10 bilion di Bangladesh? Saya minta menteri jawab. Mengikut kata Perdana Menteri, pelantikan duta ke China, duta khas ke China adalah sebagai sokongan tambahan untuk memupuk perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dan China, termasuk projek Taman Perindustrian Qinzhou. Apakah perkembangan terkini Taman Perindustrian Qinzhou? Mengikut bernama pada 6 bulan Mei 2012, Perdana Menteri menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman usaha sama antara dua syarikat Malaysia, Rimbunan Hijau Group dan SP Setia Berhad, dengan dua syarikat China, Qianguangzi Beibu Gulf International Port Group dan Qinzhou Jinggu Investment Company di Nanning bagi menjayakan projek Taman Perindustrian Qinzhou. Itu saja. Hanya dua syarikat saja yang sign MOU. Adakah ini satu kejayaan yang besar? Untuk Duta Khas Amerika Syarikat, kerajaan tidak memberi tugas spesifik dan rasional melantik beliau sebagai Duta Khas. Ya, WB Bayan Baru. Sikit lagi. Baca usul. Ya. Hmm. Beliau cuma adalah penasihat khas nampak kepada Perdana Menteri. Lari sangat, banyak lari pada teks usul. Ya. Okey. Jadi, saya, beliau cuma adalah penasihat khas kepada Perdana Menteri. Adakah kejayaan beliau dalam tugasnya sebagai Duta Khas? Jadi saya ingin mengusulkan bahawa okey. Ya. Yeah. Perbelanjaan dulu sini. Baca yang tu. Okey. Ya. Yeah. Jadi perbelanjaan yang saya ingin cadangkan adalah duta-duta khas ini diberi gaji dan allowance sebanyak RM27,227.20 sebulan. Gaji mereka dua kali ganda lebih besar daripada menteri yang hanya RM14,907.20. Mereka berstatus menteri diberi keistimewaan dan allowance menteri. Ya. Yeah. Okey. Mereka juga dibekalkan pejabat duta khas ke India. Contohnya di tingkat 25 Plaza Central, lokasi yang eksklusif. Duta-duta khas diberi setiausaha kanan
pegawai khas, pembantu khas dan pegawai pengiring PDRM. Mereka sentiasa menjelah ke seluruh dunia. Yang baru, baca usul je usul. Okey. Dah siap? Ya. Ya. Jadi saya ingin duta khas ini, kesemua ini memakan belanja yang besar. Tapi pulangan daripada pelantikan duta khas tidak membawa kesan yang begitu besar kepada Malaysia. Jadi ini seolah-olah memberi satu jawatan kepada pemimpin-pemimpin kabinet yang telah bersara. Adalah lebih baik sejumlah wang RM980,179.20 ini dijimatkan untuk kebajikan rakyat yang susah. Yeah. Sekian saya mohon mencadang. Yeah. Ahli-ahli yang berhormat, usul di bawah peraturan mesyuarat 66 dalam bracket 9 oleh yang berhormat Bayang Baru sebagaimana yang dikemukakan tadi bagi maksud bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. 1, 2, 3. Sila jemput Aitam. Kalau boleh 10 minit ya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya memang terkilan Yang Berhormat Bayang Baru sebagai orang baru telah membaca usul dan menyimpang pula masukkan perkataan-perkataan yang tak dibawa dalam usul. Saya rasa itu orang baru mungkin tidak ada pengalaman, kita maafkan. Yeah. Tapi pada hari ini saya ingin membicarakan apa yang Yang Berhormat Bayang Baru kemukakan tadi sebenarnya ada unsur politik. Saya ingin menyatakan di sini bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh melantik sesiapa sahaja yang difikir ada pengalaman untuk menguruskan ya hubungan kita dengan negara lain. Saya bagi satu contoh. Ketika saya di China, saya bersemuka dengan duta kita. Saya bertanya, macam mana kerja di China? Dia akan beritahu saya, di sini ada 160 mission. Bermaksud setiap hari, alternate day, dia kena menghadiri hari kebangsaan saja. Every alternate day. Bermaksud, kalau untuk China, keluasannya begitu besar sekali, sudah tentunya ditambah pula kerja-kerja G2G, working committee dan sebagainya, beban adalah sangat-sangat berat. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahawa untuk negara-negara besar di mana kita telah mencapai satu angka yang agak besar, iaitu mencecah $100 billion trade kita dengan China. Ini bermaksud perlu ada satu tugas spesifik dipikul oleh seorang yang berpengalaman. Ini adalah untuk manfaat negara, bukan semata-mata untuk bagi gaji buta. Jadi saya rasa itu kita kena betulkan pertama. Begitu juga negara Amerika Syarikat. Kita tahu kita juga adalah trading partner dengan US. Dan begitu besar pasaran di US. Dan bau-bau ini, Secretary of State dari Amerika datang ke Malaysia. Dan bukan senang untuk mereka memberi pujian kepada Malaysia kalau tidak ada kerja-kerja diplomatik yang dijalankan. Ditambah pula kita tengok dari segi mantapnya perdagangan kita dengan Amerika Syarikat. Saya rasa kita berdepan dengan krisis, kita perlu meletakkan orang yang betul untuk membantu, untuk memperlengkapkan mission kita yang ada di Amerika Syarikat. Ya, dan ketiga, sekejap, saya masa tak ada, sekejap, saya habis dulu apa yang saya nak. Ketiga, kalau di China, kita lihat Yang Berhormat, Yang Berbahagia Dato' Sri Samivelu sebagai bekas menteri, dia memang pakar dalam kerja raya. Apa yang diberi tugas ni adalah tugas untuk mencari projek-projek infrastruktur. Saya bagi satu contoh. Beliau pernah membawa satu kumpulan SSJI Construction jumpa dengan Bangladesh. Jumlahnya $2.87 billion. Dan apabila mereka berbincang begitu teknikal sekali, akhirnya seperti mana Yang Berhormat katakan, mungkin ada projek yang tak boleh berjalan disebabkan mereka perlukan financial daripada tempat-tempat lain. Jadi saya rasa kalau tidak ada duta khas seperti ini untuk mencari kaedah untuk selesaikan masalah, saya rasa kita belum cuba, belum tahu. Kita kena berikan peluang ni kepada orang Malaysia untuk meneroki pasaran kita di sana. Jadi secara ringkasnya untuk tiga-tiga sudah memang sudah ada keperluan untuk kita lakukan itu. Jadi saya bagi contoh Yang Berhormat. Yang Berhormat sendiri mungkin sebagai seorang yang fasih dalam tiga bahasa, saya yakin Yang Berhormat membaca surat khabar China. Bau-bau ni kita tengok surat khabar pun dah tulis Dato' Sri Ong Kating, berapa Tan Sri Ong Kating, berapa
yang di, ganjaran diterima. Beliau sebelum kita bincang di Dewan ini pada 1 November, beliau jumpa Perdana Menteri kata, saya tidak akan mengambil satu sen daripada kementerian mulai 1 November. Datuk Pengerusi, ini adalah seorang pemimpin berjiwa rakyat untuk memberi national service kepada negara. Saya rasa apa yang Yang Berhormat buat tu tak betul. Kerana untuk tempoh 2 tahun sebelum diperbaharui kontraknya, beliau hanya ambil 20,000. Malahan dengan rendah diri, dia tolak. Tak payah pemandu, tak payah kereta, tak payah pengawal peribadi. Untuk kes Ong Gating. Jadi kalau saya nak mengatakan di sini, seorang yang nak membantu sebagai mantan menteri membantu kita, dan apa tugasnya? Banyak. Peranan Duta Khas memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai rakan ekonomi strategik kepada PRC. Dan apa yang penting ialah memberi tumpuan khas pada projek-projek pembangunan usaha sama antara Malaysia dengan China. Apa yang dilakukan selama ini? Yang Berhormat sendiri yang katakan, mungkin Yang Berhormat tak baca habis. Memainkan peranan penting dalam membolehkan pelabur-pelabur Malaysia melabur dalam China Malaysia Qingzhou Industrial Park CMQIP di Guangxi Zhuang Autonomous Region China. Ini jumlahnya berapa? Yang ditarik pelabur-pelabur kita ialah 2.306 bilion ringgit. Memaksud kalau orang Malaysia, kita nak cari pasaran di China, kita kena bawa orang-orang kita pergi sana supaya kita ada advantage. Dulu Lee Kuan Yew di Singapura pun buat di Suzhou. Kenapa di Malaysia kita tak boleh buat? Ya, ada dua yang kedua, sekejap, saya habiskan yang penting contentious issue saya cakap, nanti saya bagi peluang. Tak apa. Ya. Kedua, tak apa. Penjelasan. Kedua, penjelasan. Kalau ada masa saya tak lari dia tengok. Belum bagi lagi. Memainkan peranan penting dalam pengwujudan penyelarasan projek Malaysia China Kuantan Industrial Park. Ini saya nak beritahu. Suat khabar dah tulis begitu besar sekali. Modern Steel Mill oleh Guangxi Beibu Iron and Steel Investment Company Limited sebanyak 3.5 bilion. Kuantan Port Expansion oleh KPC IJM dan Guangxi Beibu Gulf International Port Group sebanyak 3 bilion. Dua-dua campur ini 6.5 bilion. Yang Tuan Pengerusi adalah orang Pahang. Tahu apa perkembangan di Kuantan. Pada waktu yang sama, aluminium processing plant oleh Guangxi Beibu Gulf International Port Group sebanyak 360 juta. Yang Berhormat sendiri kata, oil pump refinery plant oleh Guangxi Beibu Gulf International Port Group dan rembunan hijau sebanyak 630 juta. Apa yang saya katakan tadi, jumlah besar pelaburan di Malaysia China Kuantan Industrial Park setakat ini ialah 7.49 bilion, ahli-ahli Yang Berhormat. Kalau kata orang ambil gaji buta, 20,000 sekadar pemandu kena bayar sendiri, kereta minyak keluar sendiri, saya rasa ini tidak patut tidak berbaloi. Tetapi disebabkan national service kepada negara yang tercinta ini, saya rasa beliau telah melakukan dengan terbaik. Ini sebagai contoh. Satu lagi, Yang Berhormat sendiri tahu, bukan susah, bukan mudah untuk kita nak dapatkan, kita nak meyakinkan pihak China Yang untuk Muhammad, mereka menubuhkan universiti di luar China. Yang Berhormat Hitam, nak bagi laluan. Ada sekejap, tiga yang bangun. Saya habis ni saya pergi. Ya. Habis ni. Kedua, okay. Tadi kedua saya nak kata, sekejaplah, Xiamen University. Oleh kerana duta khas kita berjumpa dengan pihak China, akhirnya kita dapat kelulusan untuk kita membina satu kampus berjumlah 1.2 bilion di Salak Tinggi di Sepang. Yang Berhormat, pelaburan ini datang daripada China. Saya nak maklumkan apa kandungannya. Pihak China akan meletak 1/3 daripada enrollment-nya masuk ke Malaysia untuk menuntut di sini. Pada waktu yang 1/3 enrollment-nya dibagi pada negara-negara ASEAN. Yang selebihnya barulah bagi orang-orang tempatan. Ini bermaksud impaknya kepada negara kita memang tinggi, memang besar. Jadi saya nak mengatakan bahawa Yang Berhormat sengaja melontarkan hujah yang bukan-bukan oleh kerana yang buat tidak membuat homework. Lagipun jumlah 27,000 tak betul. Saya nak maklumkan, kalau Yang Berhormat, kalau Yang Berbahagia Tan Sri Ong Gating dah kata 1 November dia tak ambil. Ini soal nak tolak 27,000 kali 12 tak. Jadi masalah bukan satu isu. Jadi saya rasa tolonglah rakan pembangkang, kalau nak cakap mestilah berasas, jangan sebarang buat tuduhan. Okey. Ha, silakan. Oh, yang mana satu beruas? Beruas. Ha, sila beruas. Beruas. Terima kasih Datuk Timbalan ini di Petua. Saya dapat tiga penjelasan.
Nombor satu, adakah AITAM sekarang ini menyokong usul bahawa Tan Sri Datuk Sri Ong Kah Teng ini, kerana dia tidak inginkan apa-apa imbuhan atau gaji, patut dikeluarkan daripada bajet ini? Itu nombor satu. Nombor dua, berkenaan dengan negara China, harap AITAM pun mesti tahu bahawa sebenarnya adalah polisi yang telah diumumkan oleh Presiden negara China yang datang ke Malaysia pada dalam masa 5 tahun ini, hendak dipertingkatkan hingga 2 kali ganda perniagaan dan investment dan perniagaan di antara Malaysia dan negara China. Itu polisi yang telah dibuat oleh negara China. Adakah sebenarnya inilah akibat daripada kerja Tan Sri Ong Kah Teng ini, ataupun ini polisi yang telah ditetapkan oleh negara China? Yang lebih penting lagi, tadi dikatakan negara China besar, saya pun setuju. Bukankah lebih baik kalau kita menghantar seorang apa nama pun, duta khas ke, duta tambahan atau duta nombor dua, tapi mereka yang sepenuh masa di negara China dan bukan part time politician yang juga hanya melawat negara China kerap sekali sekala. Begitu juga dengan Datuk Sri Jamaluddin Jajis yang ahli parlimen sini, tapi jadi duta ke Amerika Syarikat. Bukankah lebih baik untuk mereka yang menjadi duta sepenuh masa? Begitu juga dengan Datuk Sri Sami Walu. Saya tidak dapat penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Beruas kerana memberi peluang saya untuk menjawab secara detail. Yang pertama, Yang Berhormat bertanya tentang trade, untuk kita melipat gandakan trade kita dengan China. Betul, disebabkan polisi kita antara kerajaan BM di Malaysia dengan China. Hubungan akrab tu yang membawa menjana kepada kekayaan kepada negara. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat setiap kali duta China di Malaysia, beliau akan kata, pada tahun ini kita ada pertumbuhan. Saya masih ingat tahun lalu 93 bilion US dollar. Kali ini sudah mencecah 100 bilion. Bermaksud ada peningkatan secara konsisten. Dan apa yang saya nak maklumkan, oleh kerana kita ada duta Datuk Iskandar di sana untuk menjaga G2G, polisi, pendidikan, semua dia akan jaga. Tetapi untuk soal pelaburan strategik dan perdagangan, Datuk Tan Sri Ong Kah Teng diberi tanggungjawab. Bermaksud kita ada dua orang akan memperjuangkan untuk kebaikan negara kita. Takkanlah pembangkang rasa cemburu. Jadi saya rasa Yang Berhormat kena tengok secara makro. Kedua, Yang Berhormat tanya, sepenuh masa, kalaulah Tan Sri Ong Kah Teng sebagai seorang duta, beliau melihat kalau tak perlu menghadir mesyuarat, buat apa beliau duduk di Beijing? Apa yang penting ialah kita ada Malaysia China Kuantan Industrial Park di Kuantan. Bermaksud bila nak menarik pelaburan, beliau berada di Kuantan. Kalau perlu ke China, ke Guangxi, beliau akan pergi ke sana untuk menarik pelaburan. Bermaksud kita melindungi pelabur kita. Pada waktu yang sama kita menarik syarikat-syarikat gergasi untuk datang ke Malaysia melabur. Jadi saya rasa secara fleksibel dan dengan satu tugasan secara spesifik, beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik sekali. Itu pertama. Kedua, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat mungkin tadi Bahayan Baru sebut Datuk Osman Hashim mungkin outdated. Osman Hashim dah jadi ketua setiausaha Kementerian Luar Negeri, betul tak? Dia tak jadi duta lagi. Jadi tolonglah update. Kalau tak tahu information terkini ini, jangan sebarang cakap. Bermaksud kita kena tengok yang terkini. Saya memang tahu beliau tidak lagi jadi duta dan dah kembali ke Malaysia. Dan pada waktu yang sama, saya nak maklumkan, kita tengok China dengan US. Saya dah kata, trading kita dengan US bukan sekadar kita lihat dari segi perdagangan. Dan kita lihat kalau perlunya kita hantar, kita ada permanent rep kita berada di New York untuk apa permanent rep kita menjaga UN. Apabila perlu kita letak alternate rep untuk kita mempertahankan kepentingan Malaysia. Kadang-kadang kita dua rep di sana. Apa silapnya? Jadi kalau seorang ambassador duduk di sini, kalau tugasan boleh berjalan dengan baik, saya anggap itu selagi perkara itu dapat kita selesaikan. Productivity lah itu yang kita pentingkan. Datuk Pengerusi. Nah, pilihan saya hitam.
Ya, silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada ITAM kerana sudi untuk berkongsi betapa mulianya jiwa Datuk Seri Ong Kating sehingga sanggup melakukan semua tugas ini tanpa mengambil satu sen. Bagus. Saya minta satu dewan kita rakamkan di dalam handset. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Ong Kating. Kalau sebelum ini beliau sanggup buat semua ini tanpa mengambil wang atau imbuhan, maka saya kira sekarang pun dalam keadaan negara perlu potong defisit, perlu jimat perbelanjaan, sudah tentu beliau tidak bermasalah untuk terus tidak mengambil allowance. Sebab itu, saya kira kenyataan-kenyataan air hitam tadi sebenarnya menyokong bayang baru bahawa perlulah kita keluarkan peruntukan ini daripada belanjawan supaya boleh digunakan untuk perkara-perkara lain. Bagi kepada Datuk Speaker lebih baik daripada bagi kepada Datuk Seri Ong Kating. Terima kasih. Yang Berhormat Pandan membuat andaian yang tidak tepat. Saya kata entitlement tu bermaksud seseorang tu berhak mendapat apa perksnya ataupun kebajikan yang sepatutnya dinikmati. Dan tidak bermaksud seseorang tu kalau dia nak serah-serahlah, kalau nak terima pun itu hak dia. Sama juga kalau ketua menteri Pulau Pinang, takkan kita nak suruh dia tak ambil gaji, tak ambil allowance, betul? Dan baru-baru ni rombongan daripada Pulau Pinang pergi melawat China pun sama juga bawa keluarga. Jadi macam-macam kita nak tengok. Kita tengok Pakatan Rakyat sendiri pun ke China bawa keluarga, lagipun Ong Kating pergi seorang bawa dengan mana-mana pelaburan. Ini isu duta, pelabur-pelabur bukan untuk isu di sana. Ini isu duta. Jadi yang bermaksud jangan putar balik. Ini isu duta, jangan putar balik. Jangan marah, jangan melenting. Jangan melenting. Bawa isteri. Ya Muhammad. Cukuplah kita pagi tadi. Kita baru lepas makan tengah hari ni. Okey. Cukuplah. Ni. Yang Muhammad, saya akan bagi peluang jika bangun seorang-seorang dan saya panggil setelah Aitam beri kebenaran. Ya. Okey. Saya kata, sila. Kalaulah Yang Berhormat Bandar Kuching sebagai adun dapat 20,000, kita tak cemburu sebab Sarawak bagi 20,000. Nak ambil tak ambil itu soal dia, betul? Kalau seseorang ada entitlement dia tak ambil, mungkin dia rasa dia boleh, tak ada masalah. Kalau itulah, kalau kita nak bagi seseorang, kita nak melantik seorang CEO pun mungkin gajinya lebih tinggi. Jadi apa yang saya nak katakan, tak boleh kita kata seseorang pernah jadi menteri dia tak boleh bertugas sebagai duta khas. Selagi dia boleh berkemampuan untuk menarik lebih pelaburan kepada negara kita, saya rasa itu adalah demi kepentingan kita. Kalau kita tengok 749 bilion ringgit yang committed oleh pelabur-pelabur ini di Malaysia, China, Kuantan Industrial Park, berapa GDP yang akan dijana? Berapa peluang pekerjaan yang akan dijana? Saya rasa Yang Berhormat kena tengok ni. Terima kasih Pandan kerana merakamkan ucapan penghargaan kepada Datuk Seri Ong Kating. Begitu juga kena ucapkan terima kasih pada Datuk Seri Samvelu dengan kepada YB Rompin juga. Kerana saya yakin apa yang dilakukan demi kebaikan negara. Ya, jadi apa yang bangun disebut tadi, seolah-olah bayang baru kata Ong Kating tak buat apa-apa. Saya cuma menolak hujah itu, membidas saja. Sebab itu satu contoh. Kalau saya diberi masa lebih, saya boleh cakap panjang lagi. Ya, Sungai jadi Petani saya dan Kapal bangun. Yang mana satu? Okey, saya bagi sini dulu. Kapal, sila. Terima kasih Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat. Ini tadi bercakap tentang spesifik Datuk Seri Samuelu, apa pelaburan yang ditelah bawa seperti bila dibandingkan dengan Datuk Seri Ong Kating. Itu satu. Yang kedua, berbalik kepada Pandan, Yang Berhormat Pandan tadi, tak jelas bahagian yang pertama. Bila Datuk Seri Ong Kating menarik balik dengan rela hati, itu saya pandang dari sudut yang berlainan. Sini ada usul untuk menidakkan peruntukan yang diberi. So, seolah-olah sokong, tetapi bila kita bawa isu ni macam tak sokong, ada benda yang berlainan. So itu yang kita kena. Yeah. Ada lagi satu je. Ada lagi satu. Sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga penting. YB, yang ketiga penting. Adakah saya benarkan dua saja. Tiga. Ini penting YB. Okey. Dengan izin. Yang ketiga.
Adakah yang berhormat tadi bermaksud yang duta kita yang biasa, duta kita yang biasa ni tidak mempunyai kepakaran dalam bentuk investment yang boleh bawa investment kepada negara? Sila ulas. Biarlah dia ulas. Pertama-tamanya ya, saya ingin sangat tani. Datuk, sekejap saya habiskan ini sebab saya tak tahan kena jawab tiga soalan ni. Ya. Pertama, dia kata seolah-olah duta kita ini diperlekehkan, dia tak berkemampuan. Itu satu andaian yang ada niat jahat. Saya dah kata untuk tiga buah negara yang besar ini bukan saja keluasan, kedua kita lihat dari segi nilai dagangan kita dengan negara-negara ini. Kalau kita perlukan lebih dari satu, kenapa tidak? Kalau ianya memberi manfaat kepada negara kita. Saya bagi contoh, tadi Bayan Baru seolah kata cutting tak buat apa-apa. Sebab tu saya tunjukkan dengan justifikasinya. Dan selepas tu kapal belah setuju, oh cutting ada buat kerja. Kemudian pandan pun cakap rakamkan terima kasih, baiklah. Tapi waktu yang sama juga, Dato' Sri Sami Velu, beliau juga membawa banyak syarikat konsesi yang nak buat lebuh raya di selatan India, di Bangladesh. Dan apa masalah ialah mereka perlu dapatkan dana daripada antarabangsa. Apa yang saya difahamkan sebelum saya mempertahankan hujah-hujah ini, saya juga bertanya kepada syarikat. Dia kata sebenarnya itu bukan silap Datuk Seri Sami Velu. Sebab apa yang mereka perlukan ialah jaminan kewangan dana yang mereka laburkan. Jadi saya rasa Sami Velu juga mencari satu kaedah untuk membantu Malaysia mendapatkan dana asing. Itu tak boleh kita abaikan. Yang Berhormat tanya yang pertama kata apa? Tiga-tiga perlu atau tidak? Yang Berhormat silap. Ya. Apa yang saya kata, Aitam, bagi sesiapa yang menjalankan kerja, mereka ini wajib ataupun boleh menerima ganjaran seperti mana yang telah diluluskan. Untuk kes Ong Kating, oleh kerana Bayan Baru dalam tuduhan dalam kertas ni kata kita patut potong, walha dalam surat khabar sudah nyata dengan jelas dia tak akan terima lagi. Bermaksud ini adalah satu perkara yang dilakukan Ong Kating. Bagi dua kes itu terpulang pada mereka. Ini ganjaran yang kita sediakan, hikmat yang mereka tawarkan. Maka saya tak nampak apa masalah dengan itu. Jadi jangan buat tuduhan liar, jangan buat andaian bukan-bukan. Ya, saya bagi pada Sungai Petani. Ya. Aitam, 20 minit lebih Aitam. Terima kasih. Dah lebih 20 minit. Ya. Terima kasih. Sila. Aitam, saya bekas pegawai diplomat yang bertugas di kerutaan. Dengar, semua pegawai-pegawai, semua ambassador-ambassador are professional. Di kedutaan ada pegawai MITI. Di kedutaan ada pegawai pelajaran. Di kedutaan kita ada matrik. Pegawai-pegawai inilah yang melaksanakan tugas. Pegawai-pegawai ini, dengar-dengar ni, Bintulu mungkin belum tidak pernah jadi pegawai PTD. Dengar-dengar. Ya. Kita cuma mendapat arahan daripada kementerian. Menteri-menterilah akan memberikan arahan kita dari Kuala Lumpur ke sana. Kalau kita dah ada orang politik ambil tugas ambassador, tugas matrik, tugas minda, tugas MITI, nampaknya kerajaan sendiri tidak yakin dan percaya dengan pegawai-pegawai yang dia lantik. Maknanya apa guna MITI, Menteri MITI rasmi, apa guna? Arah bekas pegawai PTD tanya, dia pun tak setuju. Sebab itu, pegawai-pegawai bekerja kuat, politician come and go, Aitam. Politician come and go. Sebab itu kita rasakan bahawa boleh. Tetapi untuk itu setujukah? Setujukah? Aitam mengatakan bahawa ini adalah satu penghinaan kepada menteri-menteri yang ada dalam kabinet kita. Terima kasih. Yeah. Sambungan. Ada kaitan. Terima kasih Yang Berhormat. Ada kaitan. Yang Berhormat, siapa bertenang? Lepas jawab Aitam ni boleh gulung. Saya akan gulung untuk penghabisanlah. Yang Berhormat, sebab tu saya tak heran Pakatan Rakyat melantik Ketua Pembangkang selaku penasihat ekonomi. Jadi kita tak cemburu pun. Kedua, kita pun tak buat andaian yang bukan-bukan sebab orang politik nak campur tangan kata Menteri Besar Selangor ni tak kompeten. Tak ada. Kita tak buat andaian itu, pertama. Kedua, Yang Berhormat nak berlaga-lagakan kita dengan pejabat awam. Saya nak maklumkan bahawa kita menghormati profesionalisme bagi pegawai takbir dan diplomatik. Oleh kerana kalau kita lihat zaman Yang Berhormat, trade kita dengan China tak sampai 10 bilion. Sekarang sudah mencapai 100 bilion. Dulu trade mission tak banyak.
Sekarang semua negara bergegas ke China untuk tubuhkan mission. Sebab tu saya kata nak hadir hari kebangsaan pun every alternate day ada. Betul? Yang berhormat Timbalan Menteri Pertahanan pernah jadi duta di Taiwan. Jadi apa yang saya nak katakan di sini yang berhormat, sebenarnya adalah pengasingan bidang spesifik diberikan kepada orang yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas demi kepentingan negara. Jadi itu yang kita nak buat. Jadi Dato' Dewan Pertua, saya tidak setuju dengan usul yang dibawa oleh Bayang Baru kerana ianya bersifat politik. Dan saya nak beritahu Yang Berhormat, sebenarnya kita sepatutnya tolak kerana Ong Kating tidak lagi jadi apa Presiden MCA. Tadi cakap orang politik ini tak ada kaitan. Sambil Value sudah lama bersara. Yang Berhormat. Dan sekarang saya tengok kalau Rompin dilantik, pasal apa? Rompin adalah bekas duta ke Amerika Syarikat dengan pengalaman yang begitu luas. Dan dia boleh aturkan perjumpaan dengan Obama dan sebagainya. Saya rasa ini adalah satu perkara yang tidak mudah. Perlu dilakukan dengan baik sekali. Ya. Sebab itu saya tolak usul yang dibawa oleh Bayang Baru. Terima kasih. Ya, terima kasih Aitam. Ya, tempat. Datuk Pengerusi, saya bangun untuk menyokong usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Bayang Baru supaya dipotong daripada tiga nama ini allowance mengikut jumlah yang disebutkan. Datuk Pengerusi, kita perlu jelas. Permohonan rayuan daripada Bayang Baru bukanlah untuk tidak meneruskan tugas atau lantikkan mereka sebagai duta khas. Bukan begitu. Hanya yang dituntut, yang diusulkan supaya allowance mereka itu tidak diberikan. Itu sahaja. Sebab ini kita bercakap tentang belanjawan negara. Kita tidaklah kata ketiga-tiga ini tidak berperanan langsung. Tidak begitu. Walaupun Bayang Baru menunjukkan bukti bahawa dari segi perkembangan, perniagaan, pelaburan, kontrak, tidak ada sangat yang boleh dikaitkan dengan sesiapa pun daripada tiga nama ini. Kalau kita nak bercakap tentang perkembangan, perniagaan, pelaburan dengan negara China, Datuk Pengerusi, semua orang dalam Dewan ini, kecuali mungkin Aitam, tahu bahawa negara China ini amat agresif dalam perniagaan. Bukan di Malaysia saja, di Latin America, di Amerika Syarikat sendiri, di seluruh dunia mereka melabur dan berniaga. Tidaklah kita nafikan pentingnya negara China sebagai rakan niaga dan rakan labur. Tetapi tidaklah ianya bererti bahawa China dan Malaysia ini besar, hebat hanya kerana sumbangan seorang bekas Presiden MCA. Tidak begitu. Ini bukan. Tentang peranan kedutaan Sungai Petani amat jelas tadi. Bahawa duta dan kedutaan adalah sepatutnya diberikan peranan yang sepatutnya. Kedutaan kita boleh menjadi sekecil-kecilnya, boleh juga menjadi sebesar-besarnya dengan jawatan duta lah, minister council lah, first secretary lah, second secretary lah, berbagai-bagai jawatan boleh diwujudkan. Ya, jiran sebelah. Ada pula pejabat-pejabat lain je, charge d'affaires lah, honorary consul lah, berbagai-bagai kaedah yang Wisma Putra lebih bijak. Kalau Datuk Pengerusi, kita nakkan seorang duta khas. Saya amat berminat kalau kerajaan ini Yang Berhormat Arau memikirkan misalnya duta khas tentang isu Palestin, yang mana kita tidak memberi tumpuan, yang mana rakyat Palestin, rakyat di Gaza sekarang ini air minum pun tak cukup, tak ada, elektrik pun tak sampai dan sebagainya. Ini perlu. Yang Berhormat. Ya. Okay. Sila rasa. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang Berhormat Tumpat, setuju tak? Sebab tadi Yang Berhormat Aitam dia mengatakan bahawa Tan Sri Ong Kating dia bukan politician lagi. Tapi saya nak ingin maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Tan Sri Ong Kating bukanlah beliau tidak nak jadi politician sebab dia ditolak oleh orang MCA sendiri. Betul tak? Dan satu perkara lagi. Tadi kita lihat Yang Berhormat Aitam dia kata usul daripada Bayang Baru ini mempunyai unsur politik. Dan saya juga nak kata di Dewan Yang Mulia ini bahawa Yang Berhormat Aitam berhebat-hebat mempertahankan kedudukan Ong Kating untuk kepentingan pemilihan MCA yang akan datang di Disember. Abang kepada Tok Ong Kating pun tak bertahan, tetapi wikat ini Yang Berhormat Aitam
pertahan dengan begitu hebat sekali. Tahniahlah kepada ya yang berhormat Aitam kerana dapat undi daripada Tan Sri Ong Kating. Terima kasih Rasa. Datuk Pengerusi, tiga nama yang disebutkan ini, Yang Berhormat Rompin, Datuk Seri Ong Kating, Datuk Seri Sami Velu, adalah bekas menteri. Kita tahu senario tahun 2008 dan sebagainya. Tidak lagi jadi menteri, kalah dalam pilihan raya dan sebagainya. Ada seorang daripadanya kalah. Berbagai-bagai sebab. Jadi khidmat mereka sebagai menteri sudah selesai. Mereka menjalankan mungkin tugas tertentu sebagai menteri. Mereka tidak lagi menteri. Dan bagi kes sahabat kita Rompin, tidak lagi menteri, tidak lagi menjadi duta di Washington DC. Walau bagaimanapun, mereka masih menerima pencen-pencen dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya ketiga-tiga tokoh kita ini kalau mereka mengekalkan nama baik mereka dengan menjadi bekas menteri, dapat pencen, dapat berniaga sebab bukan lagi menteri dan sebagainya, dan berkhidmat untuk negara kita tanpa meminta apa-apa pun bayaran bulanan yang tetap seperti itu. Ini kemuliaan mereka. Bukan saya kata mereka tak ada peranan, tak boleh berperanan, tetapi untuk dapat gaji tetap dan sebagainya. Jadi persoalan kita dahlah mereka dapat allowance pencen menteri, dapat allowance tetap sebagai duta khas dan sebagainya. Persoalan-persoalan, bolehkah mereka berniaga dan sebagainya? Bolehkah mereka berpegang apa-apa jawatan yang lain dan sebagainya? Banyak saya fikir kerumitan-kerumitan yang terkena kepada mereka. Mungkinlah pertimbangan yang terbaik, oleh kerana soalan badannya ada dalam daun ini, saya merayulah supaya lepaskan bayaran tetap ini dan harumkan nama mereka masing-masing sebagai bekas-bekas menteri kabinet yang berkhidmat untuk negara secara sukarela. Sudah tentulah perjalanan yang berhormat kita ke Washington DC, ke Los Angeles, ke kelas pertama, ke hotel 5 bintang, ke itu sudah tentu boleh dituntut. Sebab itu kos yang beliau tanggung jika menjalankan tugas. Tetapi nakkan elang, saya fikir pada Rompin 27,000 ni tak ada apa pun. Tapi saja menjadi macam tabiat yang dan mengikut-ikut amalan merugikan hasil kutipan negara kita. Jadi saya rayulah kepada yang terlibat dengan usul ini supaya sebagaimana yang saya dengar Aitam sebutkan tadi, Datuk Seri Ong Kating melepaskan allowance. Itu saya fikir sesuatu yang kita amat setuju sebagaimana Pandan sebutkan tadi. Jadi saya dengan ini menyokong bayang baru kita supaya usulkan yang peruntukan ini tidak diberikan kepada duta-duta khas ini. Terima kasih, ya. Datuk Pengerusi. Ya, Jasin. Terima kasih Tuan Dipertua bagi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Yang pertamanya, saya bangun untuk bersama-sama untuk menolak usul yang telah dibentangkan oleh Bayan Baru ini. Sebenarnya, untuk kita mempertikaikan sejumlah wang sebanyak RM980,000 dalam kepala 101110100 adalah satu perkara yang cukup remeh sekali. Tanpa kita mengira pulangan yang dapat diraih oleh kerajaan dalam masa yang dalam usaha yang telah dibuat oleh tokoh yang memang cukup terkenal ini. Sebenarnya duta khas ini tidak ada perkara-perkara yang aneh, bahkan diamalkan semua banyak negara. Bahkan apa yang dibuat oleh Malaysia pada ketika ini adalah selaras dengan perlembagaan Malaysia dan juga selaras dengan apa yang telah diperuntukkan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi tidak boleh dipersoalkan benda ini lagi. Dan dalam masa yang sama, tiga individu yang telah dilantik sebagai penasihat dan juga sebagai duta khas ke Amerika, ke China dan juga ke India adalah berdasarkan daripada pengalaman mereka, pengetahuan mereka, kepakaran mereka, dan kita tahu bahawa mereka sebenarnya mempunyai latar belakang yang cukup hebat sekali. Tuan Yang Berhormat, Tuan Dipertua, tujuan kita untuk melantar duta khas ini adalah untuk mempertingkatkan hubungan baik kita dengan ketiga-tiga negara ini bagi membantu kerajaan untuk mempertingkatkan usaha-usaha dan juga kepentingan strategik, terutama dalam perdagangan dan juga pelaburan.
Kita lihat pada ketika ini apa yang telah dipersoalkan oleh yang bayan baru. Yang pertamanya hujah beliau, mengapakah negara kita menghantar duta khas ke negara-negara yang kita disebut begini. Kerajaan seolah-olah tidak percaya kepada duta profesional yang merupakan pakar dalam hubungan luar. Kita sebut sebenarnya duta sedia ada ini adalah G2G. Walaupun mereka mempunyai pegawai-pegawai dalam semua bidang, tetapi dalam masa yang sama kita menghantar kepada tiga buah negara yang kita dapat lihat bukan sahaja negara-negara emerging economies, bahkan negara yang mempunyai rakan dagang yang terbesar bagi Malaysia. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua, kalau kita boleh hantar seorang duta dan juga termasuk pegawai dan pegawaiannya ke negara-negara yang mempunyai penduduk hanya 10 juta, kenapa kita tidak boleh menghantar duta khas kepada negara-negara yang mempunyai penduduk sebanyak 1.35 bilion seperti China dan juga India sebanyak 1.27 bilion termasuk Amerika pula bilion. Amerika pula mempunyai penduduk sebanyak 315 juta orang. Jadi ketiga-tiga negara ini kalau tercampurkan, dia mempunyai penduduk seramai 2.83 bilion dan merupakan sebanyak 40% daripada penduduk dunia. Itu pentingnya kita adakan duta-duta khas ni. Selain daripada untuk kita mempertingkatkan hubungan baik, bahkan kita dapat mempertingkatkan hubungan dagang kita. Tuan di-Pertua, selepas itu dia ada sebut di sini. Duta-duta khas kita mempunyai gaji yang cukup besar. Jadi kita tak usah persoalkan tentang jumlah, amount tidak menjadi soal. Tetapi kita nak tanya, apakah sumbangan mereka dan apakah yang telah didapat diraih oleh kerajaan kita. Seperti kawan saya tidak sebut daripada air hitam, sebenarnya daripada negara China sahaja. Walaupun pada ketika ini pertumbuhan dunia dalam peringkat yang perlahan, tetapi kita dapat tengok, kita dapat lihat bahawa ekspor kita bertambah kepada dua negara, daripada negara China dan juga negara India dengan cukup ketara sekali. Walaupun kita mendapati ada penurunan ekspor kita ke negara Amerika, ini sebab masalah krisis ekonomi mereka. Jadi saya lihat, dapat lihat bahawa apa juga hujah yang dibuat oleh bayan baru ini terlalu remeh dan seharusnya kita tolak usul ini. Terima kasih Tuan Dato'. Ya. Sungai Petani. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin menyebut di sini bahawa apabila kita melantik duta bagi negara-negara yang menerima duta-duta kita atau pegawai-pegawai kita, sudah tentu di mata mereka duta ialah duta. Makna duta ialah orang yang mewakili negara kita. Sebab itu di kedutaan kita, Tuan Speaker, kita ada pegawai-pegawai yang kita latih khas. Pegawai-pegawai yang melalui semua proses, sama ada training ataupun pendedahan. Malah kebanyakan daripada pegawai-pegawai kita sebelum dia jadi duta, dia telah pun melalui berbagai-bagai kursus, berbagai-bagai pendedahan. Malah sebelum mereka pergi ke Amerika, India atau China, paling tidak mereka sudah buat 3 atau 4 tour. Ini bermaksud orang-orang ini, pegawai-pegawai ini, pegawai-pegawai profesional ini telah pun melalui proses yang cukup panjang. Dan mereka ini ya di kalangan yang cukup senior di Amerika, di India dan juga China. Adapun kebangkitan penyagaan-penyagaan ini sudah tentulah bukan dalam 1-2 hari ini. Kebangkitan dan hebatnya industri ataupun penyagaan sama ada dengan China atau Amerika, tentulah telah pun dilakukan. Usaha-usaha telah dilakukan oleh pegawai-pegawai profesional lama dah. Daripada MITI atau matrik dahulu, atau pegawai-pegawai yang ditempatkan, mereka telah pun melakukan kerja-kerja yang cukup lama. Dan hasil dari kerja mereka ini lah menyaksikan hasilnya sekarang, bertambahnya perdagangan kita. Oleh yang demikian, Tuan Speaker, untuk melantik, ini satu presiden yang saya kira tidak elok. Baik, katakanlah hari ini kita cuma melantik 3 atau 4. Apa kata besok, lusa ataupun tahun depan, kita memerlukan banyak lagi duta-duta? Kalau kita penyagaan kita di South America bertambah, adakah kita akan lantik lagi duta khas? Mungkin kita akan ada 10-20 duta khas? Ini tidak mungkin akan berlaku. Sebab itu harus kita berikan empower. Kalau kita ada nakkan apa nama perdagangan dengan South America, kita empower duta-duta kita. Apa masalahnya? Panggil mereka, bagi latihan, bagi ruang. Kerana
enjinnya berada di Kuala Lumpur. Enjinnya berada di Kuala Lumpur. Kementerian-kementerian beritahu duta-duta kita. Ini adalah angle yang kita nak ambil. Apa yang tak faham? Pekan tak faham. Macam mana Sungai Tani tak faham? Saya bekas saya tahu bagaimana ia berjalan. Sebab itu yang kita nak sebut di sini ialah kita kena empower, kita kena beri. Kalau kita lantik duta-duta kadi seolah-olah Sungai Petani tak perlu layan. Ya, terima kasih. Seolah-olah dengan sendirinya peranan dan tugas duta-duta satu hal. Dia, yang kedua pegawai Tani, kalau dia tak bangun dia kong-kelikong juga. Oh, okey. Terima kasih. Ya. Jadi sebab itu saya dengar dari semalam ni dia pun kong-kelikong juga. Sebab itu kita katakan daripada kita melantik duta-duta khas dengan memberikan pendapatan tetap kepada mereka. Saya cadangkan supaya berikan empowerment yang lebih, berikan garis panduan dan tujuan yang jelas. Menteri-menteri MITI, menteri-menteri Wisma Putra harus memberikan pandangan dan juga panduan yang lebih jelas ke mana kita nak pergi. Sudah tentu saya rasa pegawai-pegawai yang kita latih ini dan latih ialah mereka mewakili kita, mewakili kerajaan Malaysia. Sudah tentu mereka tahu apa yang mereka nak buat. Masalah yang paling besar Datuk Speaker yang saya nak sebut sini ialah apabila wujudnya duta-duta khas ini dan dia tidak berada dalam struktur yang ada. Dalam banyak hal duta-duta ini akan mengganggu perjalanan pentadbiran di negeri tersebut. Duta-duta kita terpaksa melayan dua keadaan. Duta khas pun ada, duta tetap pun ada, pegawai pun ada. Kadang-kadang struktur inilah yang akan pura-puranda keadaan. Ya, Yai Tam, saya beri balik. Terima kasih. Ini secara resiproka kepada Sungai Petani. Saya tertarik dengan hujah-hujah rakan di sana. Kata political appointment dan sebagainya. Saya tertarik juga di Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Dilantik pula political liaison officer Saifuddin yang kalah. Yang berhormat bekas exco kanan. Ya? Oh dah tak ada, dia buang, dia tak mau mungkin. Kenapa dilantik macam tu? Dan kenapa Pakatan Rakyat boleh, Barisan Nasional tidak boleh? Apakah lebih signifikan apa sumbangannya? Ya. Ya, Sungai Petani. Baik. Bucap mengarah ke speaker. Ya. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Ya. Yang pertama sekali saya nak katakan bahawa Aitam juga sebut tentang Datuk Saifuddin. Dia dilantik sebagai pegawai, bukan dia dilantik sebagai khas. Dia dilantik dalam establishment yang ada. Dalam establishment yang ada. Yang ni establishment yang tidak ada. Sebab itu dia khas, yang ni bukan khas. Baik, yang kedua, Aitam juga menyebut bahawa penasihat ekonomi rejected. Kenapa penasihat ekonomi tidak ambil duit, tidak ambil gaji? Untuk maklumat Aitam, penasihat ekonomi Selangor tidak ambil gaji dan tidak ada peruntukan yang diperuntukkan oleh kerajaan Selangor untuk itu. Jelas. Akhir sekali, Tuan Speaker, akhir sekali. Yang saya nak sebut ialah, kalaupun kita perlukan bekas wakil rakyat bayar baru dulu untuk nak bagi reward yang kalah dulu, hantar dia ke Indonesia, tak apa, boleh. Dia bekas ahli politik, bekas ahli parlimen, boleh. Dia kalah, hantar dia ke duta dan dia jadi duta, a full fledged ambassador, tak ada masalah. Tetapi dia mestilah melaksanakan tugas sebagai ambassador. Tapi kalau dah dia ada, kalau dah ada ambassador itu, kita pula hantar lagi duta khas, bayangkanlah bagaimanakah kerjaan-kerjaan akan. Sebab itu terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Tanjung Karang. Lepas Tanjung Karang, Gombak, lepas itu minta menteri jawab. Terima kasih. Yeah. Saya bangun nak menolak usul dia buat oleh bayang baru ni. Saya dengar hujah daripada pembangkang, terutamanya Sungai Petani tadi tumpat. Dia tak faham peranan duta khas bertara menteri dengan duta biasa. Duta bertara menteri, duta biasa ni, dia berhubung dengan pegawai-pegawai kerajaan di negara tersebut. Tetapi hubungan terus dengan politician di negeri tersebut, dia memerlukan bertara menteri. Saya ambil contoh saja. Pengalaman saya sebagai menteri. Apabila kita berurus dengan kerajaan negeri China untuk menyelesaikan masalah penghimpunan sarang burung benes, saya rasa kita dah buat tanda tangan
Dan akhirnya dengan pertolongan Tan Sri Ong Kating, betul menteri pergi, saya pergi. Saya pergi buat tanda tangan, kita makan tengah hari sampai 4 jam dengan Menteri Pertanian. Tetapi siapa nak buat follow up? Jadi nak buat follow up ni ialah macam Tan Sri Ong Kating, dia bertaraf menteri, jadi dia boleh berhubung terus dengan menteri berkenaan. Dan proses-proses itu naklah di follow di follow up dengan peringkat politician yang membuat dasar di sana. Jadi ini dua satu tugas yang berbeza. Ya, lebih lagi negara-negara yang kita hantar ni penduduknya begitu ramai. Jadi yang celah sikit ya. Tanjung Karang. Celah sikit eh. Okay. Sikit je. Sila. Bagus contoh yang diberikan oleh Tanjung Karang tadi. Tapi kalau menteri kabinet, seorang menteri pertanian sampai dah sign perjanjian, pergi mesyuarat 4 jam, masih lagi tidak boleh menyelesaikan masalah sehingga terpaksa ambil orang lain sebagai duta khas untuk selesai masalah, patutlah dia kena buang daripada kabinet sebab orang lain lebih layak daripada dia untuk menyelesaikan masalah. Tak apalah. Sebab tu kena gugur. Tak, saya buat tekan ni pandan ni. Pandan dulu pengarah strategi Negeri Selangor. Ada gaji ke tak ada gaji saya tak tahu. Saya nak tanya yang buat pandan ada dapat allowance nak macam jadi pengarah strategi tu. Tak ada pengarah strategi Negeri Selangor. Tipu tu dalam dewan. Dapat gaji dapat tak? Dapat allowance tak? Allowance. Jawatan tu tak ada. Tak allowance. Jawatan tu tak ada. Allowance ada dapat tak? Tak. Dah, saya nak rakamkan, nak tanya dapat allowance ke tak dapat allowance pandan ni. Jadi kalau dapat allowance cakap dapat allowance. Kalau tak dapat cakap tak dapat, kita boleh tengok nanti, kita boleh buktikan. Jadi saya nak tanya pandan cara ikhlas, dapat allowance ke tak dapat allowance. Tolong cara-cara ikhlas untuk dirakamkan dalam handshake ini. Jawatan sebagai pengarah strategi Negeri Selangor tak ada. Jadi benda tu tak timbul. Jawatan sebagai ketua eksekutif di pejabat penasihat, iaitu satu jawatan di dalam kerajaan negeri yang memang ada. Itu bukan satu jawatan bertindih seperti mana yang kita bahaskan hari ini. Masalahnya kita ada jawatan bertindih untuk ahli-ahli politik yang telah pun bersara daripada politik. Dato' Speaker, apa jawatan pun tak kisah lah. Jawatan bodik ke tak kisah, saya nak tanya. Dapat elon ke tak dapat elon, itu soalan saya. Dapat tak allowance daripada kerajaan negeri? Itu yang saya nak dapat penjelasan. Kalau dapat allowance, berapa allowance dapat? Jawatan, jangan lari daripada yang ini. Jangan lari daripada ini. Pandan, tak perlu respon, okey. Ya. Yeah. Yang mudah. Iaitu apabila menteri-menteri memberi alasan mereka memerlukan banyak penasihat kiri, kanan, depan, belakang, orang yang telah pun kalah pilihan raya untuk melakukan tugas mereka, itu memakan wang rakyat yang besar. Dan Air Hitam dah sebut bahawa menteri-menteri ini sanggup, bekas menteri ini sanggup bertugas tanpa ambil allowance. Jadi mudah kita minta supaya allowance yang tidak seberapa ini dipotong supaya boleh diberi untuk peruntukan lain untuk rakyat yang lebih penting. Susah sangat ke itu untuk diterima oleh wakil-wakil daripada Barisan Nasional? Tak apa, terima kasih pandan. Pandan, saya ada alasan saya. Sebelum saya jawab itu, saya nak tanya pandan ini dulu ni. Dia kata tadi ketua eksekutif pejabat Menteri Besar. Adakah Menteri Besar Selangor ni tak apa cerdik nak memerlukan penasihat? Itu soalan saya yang pertama. Yang kedua, soalan saya ialah elon. Dapat tak elon? Itu yang saya tanya. Tolong bagi tahu berapa elon yang berhormat dapat. Berapa banyak? Kalau tak dapat, tak apalah. Kalau tak dapat, yang berhormat memang layaklah. Dan itu saya nak tanya, dapat elon? Setiap perbelanjaan yang dibayar kepada saya telah didedahkan di dalam Dewan Undangan Negeri setiap kali ada persidangan. Jadi sila rujuk. Dahlah. Okeylah. Dan tunggu dulu. Dia berbeza di antara jawatan yang diambil diwujudkan di dalam agensi kerajaan negeri yang merupakan penjawatan rasmi, berbeza dengan jawatan-jawatan yang penasihat seperti ini. Yang Tanjung Karang tidak jawab ialah kenapa dia tidak boleh menyelesaikan masalah Bertnes tadi sampai perlukan Datuk Seri Ong Kating untuk selesaikan. Yang itu perlu jawab dahulu sebab kita nak tahu adakah sebab Datuk, itu dia digugurkan daripada kabinet. Datuk Speaker, dia ni pekak ahli. Dia pekak.
Saya kata, saya akan jawab. Sebelum saya jawab, yang tu online dia tanya, saya nak tanya dulu. Dia pandang, berapa ribu dapat jadi alawan penasihat kepada menteri besar, yang menteri besar pun tak ubah cerdik, itu yang bombak perangan jadi menteri besar ni. Ya. Ha, jadi berapa? Tolong bagi tahu dalam dewan. Kalau nak tanya tentang tolong dewan udara negeri. Tolong bagi tahu dalam dewan ini berapa elok yang berhormat? Ni, ya, Tanjung Karang dengan Pandan sebenarnya tak ikut peraturan ni. Sila. Dia sudah tahu berapa elok dia, sudah tahu. Okay. Sebab dia malu nak cakap dalam dewan ni. Langsung tak ada kaitan jadi mereka. Jadi sebab itu orang kata, pemangkang ni, dia macam ni, perangai dia. Saat dia salah dia, dia tak nampak kata dulang paku serpih. Kata orang dia lagi lebih. Ini, baik saya nak jawab. Saya nak jawab. Yang berhormat, yang berhormat tahu tak? Tugas kita tugas menteri. Saya dengan menteri dah sign perjanjian. Follow up dia di kalangan pegawai. Bila pegawai-pegawai dia kita buat perjanjian, dia ada prosedur-prosedur dia. Pegawai-pegawai Cina kena datang lihat rumah burung di sini bagaimana. Kemudian pegawai kita kena bawa pergi presentation dekat dia. Takkan itu pementeri nak pergi melawat sama burung. Jadi sebab itu, kita nak follow up daripada Duta Khas. Kerana Duta Khas, dia ada akses terus kepada Menteri Pertanian di sana. Jadi ini tugas-tugas di antara tugas yang dibuat. Ini contoh yang saya buat. Jadi pemangkang, jangan nak putar belikkan fakta. Bila kena batang hidung, nak berpusing-pusing jawab. Oleh itu, pemangkang punya hujah ni, speaker, betul-betul buang masa. Kita tolak saja dia dan saya cadang usul juga ditolak. Ya. Ya. Ya, lepas Gombak, menteri jawab. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya bangun untuk menggulung perbahasan pada petang ini. Ya. Tentang Datuk Petua Gombak bukan penasihat menteri besar ah. Dan sila. Oh dia juga, dia nak jadi menteri besar, tidaklah jadi penasihat. Betul-betul okey. Ya, kena batangan. Dan juga untuk menyokong usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Bayan Baru. Dan saya kira usul ini penting mendapat sokongan daripada semua pihak, ya. Kerana ianya memberikan dan menitikberatkan soal perbelanjaan yang berhemah. Kalau kita lihat tiga nama yang dicadangkan itu pun, mereka ini telah pun tewas di dalam pemilihan, sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat parti. Dan ini semua adalah mereka yang dikitar semula, ya, untuk menjalankan tugas tersebut. Sedangkan mereka ketika-tika ini adalah menteri kabinet sebelum ini. Mengapa ketika duduk di dalam jemaah menteri kabinet, mereka tak boleh jalankan tugas? Dah terpelanting, ya, baru nak dikitar semula dan nak mainkan peranan kononnya untuk meningkatkan pelaburan negara. Ini tidak boleh diterima langsung. Ya. Kita telah bincang tadi, di mana peranan duta? Apakah kita tidak menghormati peranan duta-duta kita? Kalau Tanjung Karang mencadangkan duta khas berurusan dengan orang politik, duta yang dilantik oleh Kementerian Luar berurusan dengan pegawai, ini tidak menasabah. Rompin tahu, dia juga ada peluang untuk berbincang dengan pimpinan politik di Amerika Syarikat. Duta-duta asing yang berpusat di Kuala Lumpur juga ada akses kepada pimpinan politik dalam negara kita. Maknanya apa? Maknanya UMNO ini tidak menghormati sumbangan yang dibuat oleh duta-duta yang telah kita lantik. Terpaksa melantik orang-orang politik yang dikitar semula. Bukan setakat duta sahaja yang kita wujudkan di setiap negara, tetapi kita juga ada pejabat Maida. Kalau fokus perbincangan kita pada petang ini untuk meningkatkan pelaburan, di mana peranan Maida? Maida ini terletak di bawah MITI. Dan kita tahu Yang Berhormat MITI sering mengadakan misi pelaburan untuk mendapatkan pelaburan bagi negara kita. Bukan setakat menteri, pegawai, tetapi Maida yang menganjurkan misi-misi pelaburan ini kerana Maida lebih arif tentang sektor pelaburan negara yang perlu dipertingkatkan. MCA dia kerti apa? MIC tahu apa? UMNO lagi tak tahu apa?
tidak, saya nak tegaskan di sini, sementara mereka nak meremehkan peranan duta, kita lupa peranan Maida itu penting. Maida yang terletak di bawah MITI, tugasnya satu, untuk memastikan pelaburan negara ini dipertingkatkan. Itu bidang sektor mereka. Tetapi mengapa Maida juga cuba diketepikan dan peranan mereka cuba diperlekehkan? Menteri ada misi pelaburan, Maida anjurkan, kita juga Perdana Menteri berjalan setiap minggu keluar negara. Maknanya Perdana Menteri gagal menarik pelaburan, Menteri MITI gagal, Maida gagal, Duta gagal, yang berjaya tingkatkan pelaburan, Presiden MCA, Presiden MIC dan Ketua Bahagian Rumpin. Ini tidak menasabah sama sekali. Ya. Belanja yang dibuat oleh Perdana Menteri menggunakan pesawat-pesawat jet kerajaan, RM182 juta. RM182 juta untuk maintenance dengan minyak saja, belum lagi sewa pesawat. Maknanya peranan Perdana Menteri pun tidak dipedulikan, Menteri MITI pun tak dipedulikan, Maida pun diketepikan, Duta pun diketepikan. Yang hebat, Presiden MCA, Presiden MIC dan Wakil UMNO daripada Rompin. Ini sudah tentu tidak menasabah. Dan kalau kita lihat daripada kenyataannya, akhirnya MCA boleh pergi ke China, MIC boleh pergi ke India dan Bangladesh, pelabur akhirnya datang ke negeri Selangor dan Pulau Pinang. Ya, bukan syok sendiri. Daripada statistik pelaburan yang dikeluarkan oleh Maida, bukan soal siapa pergi MCA atau MIC, dia tengok kepimpinan negeri itu, wibawa atau tidak. Bila dia tengok Melaka, Negeri Sembilan, Perak, ini semua tak boleh pakai. Tapi dia tengok Selangor, ya, ini negeri yang mesti kita bawa pelaburan. Dia tengok Pulau Pinang, ini negeri yang bawa pelaburan. Sebab ini dua-dua negeri di bawah Pakatan Rakyat, bukan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sebab itu... Ya, Gombak, Tanjung Karang bangun. Boleh dapat bahasa? Dia jaga udang pun gagal. Macam mana bahas soal ini? Tak apa? Lagi. Boleh. Datuk Pengerusi, yang saya nak tegas di sini ialah tak boleh bagi jalan akhirnya ialah usul yang dibawa oleh Bayang Baru. Ini pelaburan berhudum tahun ini. Peraturan mesyuarat. Selangor dulu nombor 1, nombor 4. Ini fakta tak betul, tipu Dewan. Tanya Bayang Baru tak benar kan? Membawa satu usul yang saya kira penting, yang harus kita sokong dan luluskan. Bukan soal pribadi, tetapi yang penting belanja itu mesti berhemat. Jangan terlalu boros dan tidak bertanggungjawab. Dan sebab itu saya bangun untuk menyokong usul yang dibawa oleh Bayan Baru. Ya, sila Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Dewan Pertua, sebelum saya meneruskan jawapan, saya nak betulkan dulu yang Bumak Gombak. Dalam kenyataan terakhir kita buat di China dan bagai-bagai, akhirnya pergi ke Selangor. Yang itu tak betul, sebab yang Muhammad Hitam sebut tadi, yang dilabur itu di Kuantan, Pahang. Bukan di Selangor. Yang dibawa, kejaplah. Tapi lihatlah jumlah pelaburan keseluruhan. Sebab itu saya kata. Saya sebut tadi Maidanya, Mitinya, Dutanya. Semua. Akhirnya pelabur datang ke Selangor dan Pulau Pinang. Dia tak tengok pun Johor. Tidak, Yang Berhormat. Okay. Pergi ke Kuantan. Yang Berhormat, cakap saya dengar. Ya. Saya dengar. Saya cuma betulkan. Kalau tidak, Yang Berhormat Menteri, cerita. Tanjung Karang bangun. Boleh. Tuan nak tanya Yang Berhormat, Tuan Menteri. Betul ke fakta yang dibangkit oleh Gombak yang mengatakan pelaburan, pelabur-pelabur lebih berminat datang ke Selangor? Sejarah dalam Selangor. Tahun 2013, Selangor yang paling rendah sekali mendapat pelaburan. Dia jatuh kepada nombor 4. Saya nak cabar dia. Ini farakan daripada Meda. Bagaimana seorang timbalan presiden boleh buat kenyataan yang tak betul di dalam Dewan? Ini menunjukkan cakap tak tengok fakta. Mereka emosi. Dengar Selangor ni hebat sangat. Selangor akan merudum kalau terus ke kabar PKR ni. Ya.
Seputih juga bangun. Tuan Speaker, yeah. Sebenarnya kalau kita sebut pelaburan di Selangor, itu yang dia kata itu adalah pelaburan dari segi perindustrian. Tapi kalau kita harus juga lihat pelaburan dari segi perkhidmatan dan juga hartanah dan juga lain. Dan sebenarnya sumbangan bagi pelaburan untuk services sektor sebenarnya ada jauh lebih tinggi. Tapi ini tidak dimasukkan dalam pengiraan maidah. Ya, Yang Mohamad, yang lain diam. Ya. Sudah Menteri. Okay, baik. Saya bukan apa, saya nak menarik balik kepada usul. Kalau Yang Mohamad Seputih cerita, nak cerita pasal pelaburan, maidah, miti, boleh cerita. Sebab itu saya betulkan tadi. Kita cakap pasal tiga nama yang disebut dalam usul. Kalau cakap pasal China, yang diusahakan di bawah pemantauan Tan Sri Ong Kating, dia tak labur di Selangor. Itu saja saya betulkan. Saya tak nafikan sumbangan orang lain melalui Maida, Matrid dan sebagainya. Saya cuma cakap panjang lebar hitam cerita tadi. Yang dibawa, yang dipantau oleh Tan Sri Ong Kating atas jawatan yang diberikan adalah pelaburan yang paling besar di negeri Pahang. Itu saja saya nak beritahu. Saya tak menafikan mungkin Selangor dapat banyak. Nanti bawa usul lain, kita cerita pasal Selangor. Kita bagi semua pasal Selangor. Di Kuantan sebab wakil dia daripada Keadilan dan Pakatan Rakyat. Sebab itu dia pergi Kuantan. Ya, Tanjung Karam bangun lagi. Nah, Tanjung Karam. Pun bolehlah. Kalau Yang Berhormat rasa selesa dengan itu pun saya tak ada masalah. Saya nak cuba kita perbaiki balik dalam Dewan ini. Ada perkara mustahak untuk kita putuskan. Jadi kalau nak cerita Kuantan itu kerana ahli parlimen, tak apa, tak ada masalah. Sila. Saya nak betulkan fakta. Ini fakta daripada media. Dalam tahun 2012, pelaburan di Selangor 11.7 bilion. Tahun ini merudum sahaja 1.8 bilion. Ini daripada media. Ini daripada media. Yang cakap perkhidmatan-perkhidmatan ini betullah. Selangor rumah-rumah banyak, apa lagi kelab malam banyak. Apa lagi tukang uwat banyak, memanglah banyak itu perkhidmatan. Kalau nak dapat perkhidmatan apa rumah uwat ni tak payah pergi Kolok, datang Selangor. Banyak kemudahan-kemudahan rumah apa rumah hijau ini semua. Ini dia kena free, ini daripada Maida, jangan nak pusing-pusing cakap. Yang Berhormat Seputih dulu Esko Industri. Tapi sebab dia dah tak jadi Esko Industri atau yang berudum tu, kalau bagi dia dulu agaknya dah naik ke pelaburan Selangor. Sudah Menteri. Baik. Saya sambung, saya teruskan. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya cuba untuk menjawab 9 orang yang telah bangkit untuk membahaskan usul bayan baru. Tetapi awalnya saya menafikan dakwaan bahawa pelantikan seperti yang dinyatakan dalam usul Yang Berhormat Bayan Baru bahawa ianya dibuat tidak mengikut objektif yang telah ditetapkan, ada berlaku pertindihan dan adalah satu pembaziran wang rakyat yang langsung tidak membawa faedah, adalah saya nafikan. Ini kerana perkara yang dibangkit oleh sebahagian ahli Yang Berhormat termasuk daripada Jasin, daripada Tanjung Karang, daripada Air Hitam, sebenarnya tidak ada penghinaan kepada kedutaan. Tak disebut pun. Cuma ada di kalangan ahli Yang Berhormat sebaliknya mengatakan bahawa telah mengganggu. Mengganggu kerja-kerja duta. Saya ingin nyatakan bahawa kesemua yang dilantik itu telah pun menandatangani perjanjian. Perjanjian ini dia mesti ada penawaran, penerimaan dan juga balasan. Offer, acceptance, consideration. Ada tugasan-tugasan yang diberi dalam perjanjian perkhidmatan. Sama seperti lain-lain perkhidmatan. Isu je di sini, orang. Kalau namanya Ali bin Ahmad, saya rasa tak ada isu. Tapi disebabkan kita semua orang politik, kita kenal Tan Sri Ong Kating, kita kenal Datuk Sri Sami Velu, ia menjadi seolah-olah satu masalah. Ada banyak tugasannya di situ yang tak perlu saya baca sebab ini perjanjian. Yang ditandakan, sama ada Tan Sri Ong Kating menolak gaji yang diberi, itu dia. Yang Berhormat pun boleh sebagai ahli parlimen ada peruntukan bayar gaji, tapi saya tak nak, tak apa. Tetapi dalam perjanjian tak boleh kalau kita bagi tugas tak ada gaji. Jadi kerajaan menyediakan gaji. Dan Yang Berhormat bukan Yang Berhormat, Yang Bahagia Tan Sri Ong Kating sampai satu peringkat merasakan bahawa dia tidak mahu menerima sebab mungkin dia dah dapat manfaat yang banyak sepanjang kerajaan Barisan Nasional ini dan dia nak pulang balik. Itu tugas dia. Tapi dalam perjanjian, tak bolehlah kita kata dia tak perlu dibayar gaji. Tak ada orang buat kerja pro bono
untuk satu-satu perkara, cuma pilihan itu adalah kepada Tan Sri Ong Kating. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dibuat oleh Datuk Seri Sami Velu, saya ingin baca di sini sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam penerbangan ke Sri Lanka dan Bangladesh, dan dia akan tengok, dan saya rasa ada beberapa perkara yang akan diumumkan dalam lawatan tersebut. Saya boleh baca antara perkara yang akan dilihat. Tapi Datuk Seri Sami Velu semasa menjadi Menteri Kerja Raya, semasa jadi menteri pun beliau telah berjaya membantu syarikat-syarikat negara mendapat projek berjumlah 25 bilion pembangunan di India. Yang ini tak ada masalah dulu sebab orang kata dia menteri. Tetapi kalau siapa pernah pergi India, penghormatan diberikan kepada Datuk Seri Sami Velu ini sebenarnya sangat baik. Kepercayaan itu wujud. Sebab itu saya ingin menyangkal seolah-olah hubungan ini sentiasa segar baik, semua setuju. Saya tak nampak tak ada yang setuju. Tetapi untuk mereka memilih mana nak labur, dia akan tengok kepada tempat yang dia yakini. Dan dia datang ke Malaysia kerana keyakinan tersebut. Ekonomi dunia hari ini sangat kompetitif. Yang Berhormat Sungai Petani, saya hargai pengalaman. Tapi zaman Yang Berhormat bekerja di kedutaan tidak sama dengan kerja hari ini. Saya ambil contoh. China negara besar. Tentera dia lebih ramai daripada rakyat kita. Baru tentera saja. Contohlah, tidak nak menafikan siapa-siapa. Di China, kita ada seorang duta yang berpengkalan di Beijing. Duta Besar Malaysia. Kemudian kita ada pejabat konsul jeneral di Hong Kong, pejabat konsulat jeneral Malaysia di Kunming, pejabat konsulat jeneral Malaysia di Shanghai, dan pejabat konsulat jeneral Malaysia di Guangzhou. Ini sahaja mempunyai potensi yang besar pun tak cukup sebenarnya untuk mereka. Dan saya tak dengar pejabat kedutaan kita menimbulkan protes atas lantikan. Malahan ada di setengah tempat. Yang ini Yang Mohd Rompin boleh setuju dengan saya. Sewaktu beliau dilantik duta di Amerika Syarikat, ramai sebenarnya rasa lega. Kenapa? Kerana tiga perkara: kekerapan, ketepatan, kecepatan. Banyak isu tidak dapat diputus dengan cepat, tepat dan kadar yang kerap kerana perkara berlaku sangat cepat. Dengan pelantikan-pelantikan ini, ada perkara yang diberi tumpuan telah dapat kita selesaikan dengan lebih berkesan. Ini semua sebenarnya ada di dalam transformasi kerajaan. Yang terpaksa juga, Yang Berhormat Rompin sangat tahu, terpaksa ke Amerika memberi penjelasan apa negara Malaysia nak buat. Untuk apa? Untuk beri keyakinan bahawa di bawah GTP, ETP, Malaysia ada banyak potensi. Dan akhirnya memberi satu perspektif berbeza kepada Amerika Syarikat. Dan untuk pengetahuan Dewan, tiga negara ini dipilih kerana dia menyumbang kepada 25.4% dagangan negara. China tak ada orang boleh nafikan potensi cukup besar, kuasa membeli cukup banyak, India cukup besar dan Amerika cukup berpengaruh, superpower. Kalau kita nak buat dengan semua, macam tadi ada tanya kenapa tak buat tempat lain, boleh. Sebab benda ni adalah satu perkara yang diputuskan di bawah SPA. Perdana Menteri mencadang dan dia dipersetujui, ditandatangani. Tetapi kita tak adalah membazir duit rakyat buat dekat negara-negara kecil. Di China, kompleksitinya saya rasa sangat hebat. Kalau kita rasa kita kompleks, China lagi kompleks. India, satu negara yang sangat kompleks. Tetapi alhamdulillah, peningkatan pelaburan ekspor dari tahun 2006 ke 2012 menunjukkan peningkatan 108%. Untuk negeri China, import meningkat 57% dan perdagangan keseluruhan 79.1%. Di India pun sama. Sebelum saya terlupa, saya nak bacakan tadi antara perkara yang akan dikendalikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah tugasan yang disebut tentang Datuk Seri Sami Velu tadi. Di Bangladesh, mereka akan melihat kembali Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh on cooperation in the field of infrastructure in the People Republic of Bangladesh. Ini kita dah tanda tangani pada Oktober 2011. Satu. Dengan izin. Saya tak boleh buat ni sebab tak boleh nak umum di sini sebab Perdana Menteri dalam perjalanan dan akan membuat pengumuman di sana terhadap satu-satu perkara tersebut. Nombor dua, Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of People Republic of Bangladesh atas the construction of the Padma Multipurpose Bridge and the associated facilities including the infrastructure project of Bangladesh. Nombor tiga, mengenai infrastructure development in the field of railway service
di Bangladesh. Nombor 4, Cooperation and Infrastructure Development of the 1,322 megawatt coal-based power plant in Magesh Kali. Dan di India, ada satu kerjasama dengan kerajaan Kartanaka. Di Bangladesh tadi nombor 4, tak ada tentang buruh apa ni, pengundi 40 tu dia tak buat. Pengundi, ya, tak ada dalam tu, tak ada. Tapi yang itu sedang dalam penelitian yang betul disebut oleh Yang Mohamad Bayan Baru. Sebab dalam pembacaan dan pengumuman tentang berapa bilion yang telah pun diberi jaminan, kerana ini semua akan memberi reflect dalam dagangan negara yang akhirnya dapat menyumbang kepada usaha kerajaan menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi tahun 2020. Kita sebenarnya nak minta sokongan Yang Berhormat untuk jayakan perkara ini. Bukan melihat kegagalannya dan kita dapat meraihkan kegagalan kerajaan kita dan akhirnya gagal menjadikan Malaysia negara maju. Jadi kita harap bahawa perkara-perkara ini dapat kita bentuk, dan di India sendiri kita ada pejabat duta di New Delhi, pejabat konsul di Chennai dan pejabat konsul di Mumbai. Pertambahan-pertambahan ini juga berlaku daripada zaman dulu hingga sekarang. Jadi perkara ini sebenarnya adalah perkara yang pada saya tidak pun menimbulkan kekeliruan, sebab yang keliru ini mungkin mereka yang tak tahu. Jadi yang tak tahu ni saya nak beritahu bahawa kesemua inisiatif ini adalah mustahak, apatah lagi untuk membawa kekerapan, ketepatan dalam operasi kita termasuk cepat. Kerana zaman hari ini tidak boleh tunggu. Dan juga membezakan di antara pentadbiran government to government dengan izin dan government to business. Dan kita nampak bahawa segala perkara yang dinyatakan tadi, saya tak nak ulas balik sebab ia betul. Yang Mohamad Aitam menyatakan perkara yang sangat tepat tentang itulah jumlah terkini mengenai pencapaian apa yang diletakkan di bawah Tan Sri Ong Kating, yang pada saya sedang menunjukkan bunga-bunga hasil kepada kejayaan tersebut. Ya, yeah, Bayan Baru. Terima kasih Menteri kerana jawab panjang lebar. Usul saya tidak mempertikaikan ada usaha baik daripada Ong Kating, SMAVILO dan juga Rompin membawa pembangunan. Cuma kita tahu bahawa belanja besar tu cukup besar. Okey, 27,000 lebih. Dan juga diberi pejabat duta khas. Okey. Lepas itu diberi setiausaha kanan khas, pegawai khas, pembantu khas, pegawai pengiring PDRM. Ini saya rasa ramai menteri pun belum dapat status macam tu. Jadi saya nak minta, mereka juga jelajah ke seluruh dunia, makan belanja yang besar. Saya ingin tanya menteri, berapakah jumlah allowance duta khas dan semua perbelanjaan yang dibelanjakan ke atas duta-duta khas? Termasuk pejabat, pegawai, belanja makan, minum, hiburan, perbelanjaan luar negara termasuk pengiring serta pelantikan mereka masing-masing sejak mereka dilantikkan. Minta Menteri jawab. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Jumlah keseluruhan makan minum itu semua saya tak ada lah. Tetapi kita ada perbelanjaan yang digunakan oleh duta-duta ini. Kalau tak silap saya, tapi saya nak sebut dulu sementara saya cari itu, bahawa dalam perjanjian ini mesti diletakkan, tetapi berbeza-beza. Macam Tan Sri Ong Kating, dia tidak ada, dia hanya ada sesulit kanan saja. Dia bergantung kepada tempat dan dia bergantung kepada perjanjian. Saya tidak mahu menyamakan bahawa perjanjian itu melibatkan keselamatan, seolah-olah negara yang pergi itu tak selamat, tidak. Tetapi dia bergantung kepada persetujuan. Kalau saya nak dilantik oleh satu syarikat, saya akan ada terma saya. Saya akan minta lah apa perkara. Tak boleh dipenuhi, saya mungkin tak terima. Ataupun kita capai sampai terima. Jadi ada beza di antara duanya. Jadi saya tak ada data tentang berapa dia belanja. Tapi saya ada untuk perwakilan ataupun duta khas ke China. Perbelanjaan untuk tahun sehingga Ogos 2012 adalah sebanyak 41,295. Tak banyak. 41,000 untuk India, 373,073. Menteri, termasuk penerbangan. Semualah tu. 41,000. Ya, ya. Okey. Dia punya penerbangan, dia pergi berapa kali dan sebagainya. Ya. Kena jawab. Ya, ya. 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 Yang Mohamad, yang saya baca ni adalah
detail dengan tempat dia pergi. Kalau saya baca ni panjang ni. Tadi Yang Muhammad juga kata jawapan saya panjang. Tak, saya tak nak baca, dia ada lebih kurang 10 lawatan lengkap tu. Dengan jumlah keseluruhan untuk India 373. Itu penerbangan semualah tu. Ini dah kena dapat kelulusan. Keduanya untuk China 41,295. Terkejut, tak percaya. Nampak macam sikit. Ini memang sikit. Cuma kadang-kadang bila kita tak tahu, kita andai itu macam banyak sangatlah. Macam perkara. Jadi saya nak beritahu yang akhir sekali. Yang akhir sekali, ya. Ini kalau kita cakap macam kita bangga sangat, tapi nak tunjuk macam mana minat orang kepada Malaysia dalam tempoh 2012 hingga 2013. Bukan soal perdagangan. Negara menerima seramai 11 orang lawatan rasmi Perdana Menteri daripada negara-negara dunia, 9 orang daripada Presiden negara-negara dunia, 6 orang daripada Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden, 6 orang daripada Crown Prince negara-negara dunia, dan 4 tambahan daripada China yang datang untuk konsultatif. Dan juga ada satu lawatan daripada Setiausaha Agung United Nations. Ini menunjukkan bahawa minat untuk mempelajari, menghadiri, hadir jumpa Perdana Menteri, ini tak masuk menteri lah, Timbalan Menteri, ini cakap Presiden, Timbalan Presiden, kepada negara kita sudah nampak meningkat dan pulih. Kenapa? Yang Berhormat tak akan pergi tempat yang Berhormat tidak nampak potensi untuk bekerjasama. Tetapi ini sebenarnya memberi jawapan bahawa dalam tempoh Januari 2012 sehingga November 2013, sejumlah ketua negara yang cukup ramai datang ke negara kita, itu adalah satu pengiktirafan kepada saya. Ya, baik-baik. Terima kasih Datuk Pengerusi dan juga terima kasih Menteri. Saya minta kalau boleh Menteri, kalau semua jawapan-jawapan yang saya tanya tidak dapat dibaca, tolong bagi satu senarai jawapan bertulis kepada saya supaya kita tahu. Kita kena bagi rakyat di luar tahu apakah yang dibelanjakan, termasuk pegawai-pegawai dia. Kerana ada pegawai dibayar gaji. Kita pun kena tahu semua ni. Dan sejak dilantik 2011 sampai sekarang, berapa belanja yang kita kena tahu. Terima kasih. Yang Berhormat, dia bila pergi ke India, kita ada pejabat kita di sana. Pegawai Maida sama Maida lah. Yang saya bagi ni untuk Datuk Seri Sami Bello. Nak cerita apa lagi? Saya malas nak bagi bertulis buat susah kita semua. Saya baca sekarang. Yang Berhormat tunggu je saya baca. Kalau nak tahu dia punya apa perbelanjaan satu persatu. Nak? Sebab saya boleh bagi kat media. Saya tak nak Yang Berhormat bagi media. Kalau media nak minat, saya boleh bagi. Tapi kalau nak, saya boleh baca ada 10 ni. Tapi jangan tanya saya berapa yang Maida terpaksa keluar. Yang mana pejabat kedutaan sendiri terpaksa belanja. Ini atas lantikan 3 orang Yang Berhormat bawa usul tu. Itu sahaja. Tapi kalau nak masih nak minta bertulis, nak aibuh kat semua orang, saya sendiri akan bagi kat press kalau press nak. Dan tak perlu kita nak berselindung di sini. Cumanya saya tak nak ambil masa Yang Berhormat, kita ada urusan lain. Cuma saya nak beritahu bahawa perkara Yang Berhormat bangkit itu, kekeliruan yang timbul mungkin tidak mendapat penjelasan yang tepat. Dan saya harap penjelasan saya ini dapat memberi penerangan bahawa tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melantik 3 orang duta bukan kepada 100 lebih negara tapi hanya kepada 3 telah dapat saya yakinkan. Dan saya mohon untuk Ali Yang Berhormat menolak usul yang telah dibentangkan. Alil Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Usul di bawah peraturan mesyuarat 66 dalam kurung 9 bagi maksud bekalan 6 jabatan Perdana Menteri oleh Yang Berhormat Bayan Baru, bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM980,179.20 daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah kepala bekalan pembangunan BINAM di bawah butiran 010100 program aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek sebagai 29000 perkhidmatan iktisas Jabatan Perdana Menteri hendaklah disetujukan. Alil Yang Berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Tak ada. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, usul tidak disetujukan. Ayo malu lah ni macam. Bayang Baru tak ada orang sokong. Aduh, malu ni macam. Usul di bawah peraturan mesyuarat 669
oleh Yang Berhormat Kuantan bagi maksud bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri. Ya, sila Yang Berhormat Kuantan. Ayah Kuantan, letih saja. Ish. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 669, dengan ini saya ingin mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membahas di peringkat jawatan kuasa rang Undang-Undang Perbekalan 2014 bagi Jabatan Perdana Menteri. Datuk Pengerusi, peringkat jawatan kuasa ialah di mana kita melihat jumlah figures ya dengan secara detail. Di peringkat jawatan kuasa inilah di mana seharusnya berlaku reappropriation of funds dengan izin. Saya mengambil roh dan semangat yang ditunjukkan oleh Khalifah Omar Ibn Abdul Aziz. Di mana Khalifah Omar Ibn Abdul Aziz memadamkan ini bukan dimah Datuk Mursi, okay. Bukan dimah. Di mana Omar Ibn Abdul Aziz memadamkan lilinnya apabila datang seorang pengadu ya yang bercakap berkenaan dengan hal peribadi. Begitulah pertanggungjawaban ya, begitulah pertanggungjawaban seorang khalifah berkenaan dengan apabila melibatkan duit rakyat. Jadi di dalam 66-9 ini apabila kita bercakap berkenaan reappropriation of funds. Ya, jadi di situlah semangatnya di mana kita bertanggungjawab kepada rakyat setiap sen. Sikit banyak kita bertanggungjawab. Maka saya Kuantan mohon mencadangkan bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak 1,633,632 ringgit, iaitu pecahannya 22,227.20 sen kali 5 orang penasihat kali 12 bulan daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah Kepala Bekalan Pembangunan B6 di bawah butiran 010100 Program Aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek sebagai 29000 Perkhidmatan Iktisas Jabatan Perdana Menteri. 5 orang penasihat khas yang dimaksudkan ialah 1. Datuk Sri Syarizat binti Abdul Zalil, penasihat khas hal ehwal wanita kepada Perdana Menteri. 2. Datuk Sri Noh Omar, pengerusi, saya baca jawatan yang sebetulnya selepas kita dapat handset ya. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor. Yang Mat, kena baca usul Yang Mat. Ya, saya baca usul ya. Ni. Saya baca usul. Datuk 3, Datuk Wira Muhammad Johari Baharum, penasihat khas wilayah Korida Utara. Yang Berhormat Hasbi bin Habibullah. Ya, saya baru dapat dia punya ni, pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan. Kena baca Yang Berhormat. Ya, penasihat pembangunan Sarawak. Ya, ya. Datuk pengerusi, ini usul saya tetapi maklumat yang kita dapat sebelum Hansat. Ya, sebelum Hansat. Dia kena baca usul ya. Oh ya, ya, okey. Tak apalah, dalam perbahasan yang ini usul nanti haram boleh ini buat koreksi. Dan Tan Sri Yaiz Rais Yatim, iaitu penasihat hal ehwal kebudayaan ya, hal ehwal sosial dan kebudayaan. Pelantikan 5 orang yang dilantik sebagai penasihat khas di Jabatan Perdana Menteri tersebut adalah merupakan lantikan tidak wajar dan penyelewengan serta pembaziran wang rakyat. Memandangkan kita sudah ada pun pakar-pakar dalam bidang tersebut di peringkat menteri dan juga pegawai-pegawai kerajaan dalam kementerian. Datuk Sri Syarizat Jalil sewaktu menjadi menteri pun tidak menjalankan tugas beliau dengan cemerlang. Yang Amat, Yang Amat. Ya. Beliau meletakkan jawatan sebagai menteri. Dan saya tak kisah kalau wanita UMNO nak dia sebagai ketua wanita. Tetapi memalukan untuk dilantik. Memalukan ya untuk dilantik sebagai penasihat hal ehwal wanita. Lagipun kita sudah ada menteri hal ehwal wanita serta kita boleh juga melantik pihak konsultan pakar dari UNDP sekiranya kita memerlukan yang bukan bertaraf menteri, tak perlu pun bertaraf menteri. Jadi bukan pakar ya, kalau nak lantik pakar tu ada ramai lagi pakar yang boleh dilantik tapi bukan bertaraf menteri dan jangan kita guna banyak duit untuk pembaziran wang rakyat. Yeah. Kedua, Datuk Seri Noh Omar, ini merupakan lantikan politik untuk membantu BN mengambil alih negeri Selangor. Baca teruskan Datuk Pengerusi, boleh saya baca usul ya, ni. Ya, teruskan.
Kenapa banyak sangat pengganggu ni? Saya dah minta mereka tadi dia yang paling kuat mengganggu. Kuantan paling kuat mengganggu tadi. Pagi tadi lagi teruk ya Muhammad. Menteri tak ada boleh baca usul pun. Ini merupakan lantikan politik untuk membantu BN mengambil alih negeri Selangor. Dia punya kerja terima ahli masuk UMNO ya. Dan tidak wajar dibayar oleh rakyat. Tidak wajar dibayar oleh rakyat. Melalui peruntukan di Jabatan Perdana Menteri. Lantikan ini perlu dibiaya oleh parti politik dan bukan oleh rakyat. Yang ketiga, Datuk Wira Muhammad Johari Baharum, penasihat Koridor Utara, wilayah Koridor Utara. Lagi satu penasihat yang redundant. Kerana pembangunan Koridor Utara, kita sudah ada para profesional dari kalangan pegawai kerajaan. Jumlah membayar penasihat khas ini perlu dipotong dari jumlah yang perlu dipikul oleh rakyat. Yang keempat, Yang Berhormat Hasbi bin Habibullah, Limbang. Sarawak merupakan negeri yang kaya, boleh membayar emolumen yang tinggi kepada adun-adun mereka. Saya mencadangkan penasihat Sarawak ini dibayar oleh Kerajaan Negeri Sarawak sekiranya masih diperlukan dan kemudian ditindikkan kepada Jabatan Perdana Menteri. Seconded. Yang kelima, Tan Sri Rais Yatim. Penasihat Hal Ehwal Sosial dan Kebudayaan adalah tidak perlu dilantik kerana kita sudah pun ada Menteri Kebudayaan dan Pelancongan. Sekiranya Menteri tidak layak, maka wajarlah ditukar saja Menteri. Dan bukan membebankan rakyat dengan membayar gaji penasihat khas bertaraf menteri. Saya ulang di sini bahawa penyelewengan duit rakyat ini adalah tidak perlu sama sekali. Dan saya menegaskan di sini bahawa ianya perlu dipotong dari peruntukan maksud bekalan pembangunan B6. Menjadikan jumlah yang perlu dikurangkan dan dipotong dari maksud bekalan pembangunan B6 di bawah butiran 010100 program aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek 29000 Perkhidmatan Iktisas Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM1,633,632. Datuk Pengerusi, saya pohon semangat Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz itu kita rangkum bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ada usul, Muhammad. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Peraturan mesyuarat dalam 12 dalam kurungan 1, saya jemput Yang Maha Menteri. Datuk Speaker, menghormati hari ini hari Khamis, malam Jumaat dan juga banyak orang berpuasa, maka saya membawa usul ini. Datuk, ini betul mengikut peraturan mesyuarat 12-1. Saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan usul di bawah peraturan mesyuarat 66-9 oleh Yang Berhormat Kuantan dan dalam peringkat jawatankuasa Jabatan Perdana Menteri Rang Undang-Undang Perbakalan 2014, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 18 November 2013. Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Adalah Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Adalah yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Majlis dalam jawatan kuasa. Adalah Yang Berhormat, usul di bawah peraturan mesyuarat 66 dalam kurungan 9 oleh Yang Berhormat Kuantan sebagaimana yang dikemukakan tadi bagi maksud bekalan 6 Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat Kina Batangan. Datuk Pengerusi, saya berdiri di sini dan 100% menolak usul daripada rakan saya daripada Kuantan berhubung dengan apa ini usul bertajuk iaitu memotong gaji beberapa anggota yang dilantik oleh kerajaan. Dan saya rasa usul ini, Datuk Pengerusi, inilah pembangkang ni sebetulnya. Dia tidak dulu meneliti satu demi satu. Dan saya rasa usul ini usul haram dan tidak pun perlu dibahas, sebab nombor 4 ini Yang Berhormat Hasbi bin Habibullah ini
bukan penasihat pembangunan Sarawak. Dia adalah pengurusi lembaga penglesinan kenderaan ataupun LPKP. Kau boleh. Jadi oleh kerana itu, Yang Berhormat ini langsung tidak ada fakta yang betul untuk di apa ini dibincang. Dia dan saya kalau boleh mengusulkan Yang Berhormat ini dihadapkan kepada apa ini di Tuan Kuasa Pilihan Nas 12-1 sebab memisungkan dewan, memisungkan fakta. Ya, sila. Bintulu. Baru buka timah Bintulu sudah masuk. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kina Batangan. Saya mau minta penjelasan sikit daripada Yang Berhormat Kina Batangan. Kalau sepatut nak buat apa-apa usul, sebagai wakil rakyat mesti tahu apa sepatut mau buat. Mesti mau cek dulu fakta-fakta. Nasib saya punya sahabat ini Yang Berhormat daripada Limbang ini, dia jumpa saya semalam, dia sikit mau pingsan. Dia sudah senang hati dia sudah jadi penasihat pembangunan Sarawak. Dia kata dia cuma syok sendiri kong kali kong saja. Apa pun tidak terasa. Macam mana ini dia buat usul pun tidak paham. Dia cuma sebagai pengurusi. Memang tadi saya setuju sepatut kita pun mau buat usul refer dia pergi jawatan kuasa. That is dia bukan pengurus kaji mau minta rakyat kasih buang. Ini dia pun tak paham macam mana dia boleh bernasihat sama dia punya rakyat. Saya mau tanya Kina Batangan setuju ke tidak? Kita kalau ada ini macam punya wakil rakyat, dia bukan memisu dewan. Buang masa kalau hari ini kita sudah bahas, satu jawatan sudah habis. Dalam perbahasan pelanian cawan, setuju atau setuju? Memang betul Bintulu, sebab itu saya katakan tadi. Yang Berhormat Kuantan ini, dia tak memahami apa-apa situasi pun. Dia, saya tak tahu dari mana dia maklumat yang salah ini. Ah, ini baru salah. Dan nah, bagi jalan cuman, dia bantu dia sebuti, bantu. Ya, sebuti. Bantu. Terima kasih Dr. Speaker. Saya sebenarnya lihat yang senarai ini ya. Semua ni yang gagal dilantik sebagai menteri, timbalan menteri, lepas tu bagi gaji lagi, bagi jawatan lagi. Saya kasihanlah, Kina Batangan sudah 4 penggal sama dengan saya. Kenapa tidak dilantik jadi penasihat kepada Kerajaan Negeri Sabah? Kasihanlah Kina Batangan, kamu dipinggirkanlah, lebih baik sokong usul ini. Nak bagi jalan, Beruas bangun ya, Mat. Oh, dia tolong lagi. Terima kasih dulu. Baru kita Beruas. Kupas dua-dua. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Tuan Pengerusi, saya ingin nyatakan bahawa di depan kita adalah satu usul yang telah dinyatakan dengan jelas bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM1,633,062 sekian-sekian. Itu usul. Apa yang di muka surat kedua ni ialah satu penghujahan. Kalau tadi sudah pun diperjelaskan, kita tidak boleh tolak usul. Usul tak ada masalah. Jadi dengan izin dalam mahkamah kita kata pleading, itu penghujahan, tolak tak tolak ataupun ada penjelasan yang telah diberikan oleh pihak sana, kita berterima kasihlah. Jadi usul ini tidak boleh ditolak kerana tidak ada pada apa-apa kepincangan. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Datuk Pertua, Tuan Pengerusi. Saya terima kasihlah si Putih dengan Beruas. Ini si Putih ni dia tak sedar diri tahu. Dulu dia Exco Timbalan Menteri Besar. Sekarang kena buang. Dia meroyan. Dan Beruas pula. Beruas kena faham. Sebab allowance yang diterima oleh Yang Berhormat Hasbi ini RM1,900 satu bulan saja. Bermakna fakta wang ringgit ini pun sudah salah. Kecuali lah ahli Parlimen Kuantan bayar dia. Itu lainlah. Jadi itu saya katakan, usul ini, saya tak tahu layakkah kita bahas atau tidak.
Sebab fakta dia pun sudah salah, semua pun sudah salah. Jadi macam sudah haram. Kalau boleh lagi Datuk Pertua, saya mau mengusul balik supaya yang berhormat yang membawa usul ini dihadapkan kepada jutaan kuasa kebebasan sebab menyeliweng dewan. Ya, okey. Setuju. Nasib baik kita ini tidak mudah diseliweng. Sebab itu kita menang pilihan raya. Dalam tempoh hati. Kita tak boleh kalah. Walaupun macam-macam usaha dilakukan oleh pembangkang, oleh pokok sena, tapi rakyat tidak mendengar. Ujar mereka. Bangun, ya, Wak. Dan Gerik. Saya pertama, kedua. Kina bertangan. Di belakang sana. Gerik. Oh, itu suara garang, saya tahu. Saya menjadi ahli parlimen baru. Dalam tiga sesi ini, saya cukup kagum dengan Kuantan punya hujah. Memberi fakta-fakta yang saya ingat betul. Hari ini dengan dibawa usul yang ada pada hari ini, bersetuju ke tidak batang, kina batang kan? Selama ini apa yang dihujahkan di dalam dewan, nampaknya tak betul lah semuanya tu. Betul ke tidak? Kina batang kan? Terutama isu Linas. Itulah sebabnya. Kina batang kan? Saya tadi sekolah, mukaddimah dia menyebut apa ini, Umar Abdul Aziz, dia seperti sipu dia, apa ini, Guan Eng. Bagan. Jadi seharusnya dia berguru sama pokok sena, jangan sama Bagan. Bagan punya, dia kekirim, tak boleh kita ikut. Ya siapa tadi? Kota Tinggi. Kota Tinggi sila. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Kepada Tangan. Saya pun bersama dengan Gerik tadi, sama lama ini kita terpesona dengan statistik begitu dan begini. Tapi hari ini saya dapat tahu bahawa banyak statistik ini tak betul. Banyak yang dia cakap tu ditembak saja, hantam saja. Saya ingat mereka cakap pasal ketulusan, cakap pasal statistik, tapi mereka tidak berintegriti. Mereka yang sebenarnya tidak berintegriti. Sebab bila bercakap, kita dewan dikelirukan dengan fakta-fakta yang tak betul. Contoh pasal Maida tadi, Gombak cakap. Rupanya kita diberitahu jauh panggang dari api, jauh seperti yang dicakap. Jadi saya minta lah supaya kita ni mulai hari ni kena tengok balik status mereka ni. Kebanyakan ni tak betul. Mereka nak ketulusan tapi mereka tidak berintegriti. Terima kasih. Kota Tinggi. Ya. Saya lihat kalau orang yang bawa usul ini tidak ada fakta dan juga berniat jahat dan saja mahu politikan dan mencemarkan nama kelima-lima orang penasihat ini, saya ingin mencadangkan orang yang bawa usul ini patut dipotong gaji. Terima kasih. Tak boleh. Ya. Ini nanti bahas lagi. Dibahas. Belum habis lagi. Kota Tinggi dan Simpang Renggam. Itulah sebetulnya selama ini biar rakyat tahu kita dilonggokkan dengan pembohongan, pembohongan demi pembohongan, tetapi Allah Maha berkuasa. Hari ini Allah Taala telah membuktikan bagaimana pembohongan itu telah ternyata. Pilihan raya kita diseleweng dengan 40,000 Bangladesh. Tak boleh dibuktikan langsung. Ya, silakanlah Sarawak. Mas Gading. Ini WB Sarawak ini jarang bercakap tapi dia tak tahan sudah. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Kena Bertangan. Baru pagi tadi waktu kita berbincang mengenai usul, kita dinasihat oleh ahli dari Pucung bahawa usul itu tidak sah dan tidak dapat diterima kerana kita belum menyiasat fakta-fakta. Jadi sekarang sudah jelas dalam usul ini ada fakta yang tidak betul. So now I give you back your own medicine. So dengan izin Tuan Speaker, terima kasih. Ya umat Kina Bertangan. Boleh gulung ya Mas, 10 menit dah habis. Saya Datuk Pengerusi. No, satu, ini penting. You nak tanya? Last. Sila. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kina Bertangan. Saya just nak menekankan satu isu tadi. Yang Berhormat Kuantan tadi telah menekankan sebelum masuk NSET tadi, Yang Berhormat Azbi bin Habibullah ni memang dia harif. Bahagian tu dah diubah. Tetapi janganlah kata semua fakta tu salah. Dia tadi sendiri dah tekankan. Dia sendiri tadi dah tekankan. Biar saya habiskan. Ni floor saya. Saya dapat floor.
saya dah blok. Ini saya kacau. Cukup, cukup ya, Mat, cukup. Oh, tapi kapal yang kapal yang sering nuduh orang menipu. Kapal yang sering nuduh orang menipu. Kapal. Selalu tuduh orang menipu. Kapal. Saya sambung. Ini masa saya. Ini floor saya. Saya dapat floor tadi. Kena batangan. Teruskan yang Mat. No, kena batangan. Biar saya sambung. No, maksud saya tadi memang yang berhormat Kuantan arif tentang benda ni. Dia nak betulkan tadi. Tetapi Tuan Speaker kata ini adalah usul diteruskan. Tak bolehlah guna balik benda ni terhadap YB Kuantan. Saya rasa itu tak patut. Dia tahu benda ni, dia nak betulkan tadi. Ruang itu perlu diterima. Tak payahlah sebab semua masuk handset nak kutuk sesuka hati. Itu yang perlu ditekankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Apa ini, Kota Tinggi, Simpang Renggam, Mas Gading dan Kapar. Jalur sikit. Ya, sekejap aja jalur. Sekejap, kita nanti saya lupa. Sebetulnya, Kuantan kena faham. Kuantan telah diskredit nama baik Yang Berhormat ini. Rakyat di kawasan dia bertanya, betulkah Yang Berhormat jadi penasihat Sarawak ini? Betulkah Yang Berhormat terima 10 ribu ini? Bagaimana keadaan dia? Yang Berhormat ini kalau di luar dia boleh saman malu tahu Kuantan. Nak perbetulkan keadaan sudah tidak boleh, nasi sudah menjadi bubur. Sebab itu jangan buat tuduhan kalau tidak ada fakta. Berhubung dengan jawatan-jawatan yang dilantik oleh kerajaan dengan Sahrijat, Datuk Sahrijat, bagi pandangan pembangkang mungkin dia gagal, tapi bagi pandangan rakyat Malaysia, kena wanita UMNO lah pembangkang telah gagal menawan Putrajaya. Bagi rakan saya ahli parlimen apa ini Norma ni, ahli parlimen ini Tanjung Garang, dia memang layak pun dilantik jadi apa ini penasihat sebuah negeri yang ditawan oleh pembangkang. Dengan adanya kebijaksanaan Yang Berhormat ini, ianya akan dapat menawan balik Selangor pada satu hari. Ya, point of order, Yang Mat. Point of order. Boleh, ya? Point of order mana, Yang Mat? Yang Berhormat, timbalan, Yang Berhormat, Tuan Pengerusi, Peraturan 31. Saya mohon baca, ya. 31, tajuk kecil dia meminda usul-usul. Bunyinya, pada masa sesuatu usul itu dalam timbangan majlis mesyuarat atau jawatankuasa majlis mesyuarat, bolehlah dicadangkan pindaan-pindaan jika pindaan itu berkaitan dengan usul itu. Jadi oleh sebab itu saya mencadangkan supaya Kuantan dibenarkan untuk meminda usul ini sebelum dibincangkan. Ini peraturan, ya. Ini peraturan. Takkan Tanjung Karang tak setuju. Jadi saya cadangkan Kuantan dibenarkan untuk meminda usul ini. Terima kasih. Datuk Pengerusi, kalau saya dibenarkan. Ya. Usul ialah yang muka surat 1. Yang ini hanyalah huraian. Ya, ini adalah usul muka surat 1 itu yang memotong sejumlah. Dan seharusnya Datuk Pengerusi lebih arif tentang perkara ini. Saya juga ingin merujuk, ya, Kuantan ingin merujuk kepada Hansat. Hansat bertarikh 11 hari bulan November. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Arau. Jumlah ahli parlimen termasuk senator dan bekas ahli parlimen yang menyandang pelbagai portfolio termasuk penasihat khas dan juga duta khas di Jabatan Perdana Menteri adalah seramai 12 orang. Ahli parlimen 6 orang. Senator tiada, bekas ahli parlimen 6 orang. Saya juga hendak maklumkan secara umumnya bahawa di antara Yang Berhormat yang sedang menyandang ahli parlimen, yang memegang jawatan penasihat khas ialah satu, Yang Berhormat Datuk Sri Haji Jamaluddin Jajis, penasihat khas kepada Perdana Menteri dan duta khas ke Amerika Syarikat. Dua, Yang Berhormat Datuk Wira Muhammad Johari bin Baharum, penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai wilayah Koridor Utara. Tiga, Yang Berhormat Datuk Sri Haji Noh bin Haji Umar, Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor. Empat, Yang Berhormat Tuan Haji Hasbi Haji Habibullah, Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, Ahli Parlimen Limbang. Kelima, penasihat khas yang disebut oleh Yang Berhormat Arau Menteri dan termaktub dalam Hansat 11 November.
Jadi kalau ya, ya, Mat. Ya, kalau penasihat khas ini dan juga pengerusi ini mendapat RM1,000, kita potong saja. Kita boleh reappropriate. Jadi Datuk Pengerusi, point dia, isunya ialah saya berhujah di atas Hansard Parlimen, penasihat khas, ya. Kalau salah, ya, kalau Hansard ini salah, maka saya salah atas sebab Hansard yang salah. Dalam masa jadi, tersebut, jadi saya Muhammad tidak nampak kenapa Yang ahli Muhammad Parlimen BN perlu Yang melatah Muhammad begini di atas maklumat Hansard Parlimen Malaysia. Yang Muhammad. Ya, Muhammad. Ya. Okey, saya teruskan Datuk Pertua. Saya ingin merumus moral ya, dia. Habiskan ya, Muhammad. Ya. Moral dia. Usul ini sebetulnya usul bersifat emosi sebab ingin memalukan seseorang. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, sendiri kita yang malu. Saya setuju kenyataan apa ini ahli Parlimen Arau selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia tidak menyebut pun salah. Saudara Yang Berhormat Hasbi ini, ahli Parlimen Limbang ini, pengurusi lembaga penglesinan, allowance dia 1,900. Dan lagi lain-lain allowance tidak ada pun disentuh oleh Yang Berhormat ini. Kenapa ditukuk tambah oleh Yang Berhormat Kuantan? Ini ya, moral dia usul ini tidak betul Yang Berhormat. Habiskan dan ya, tidak ada yang perlu dibahas. Dan saya minta rakan-rakan sini berdiri sama-sama saya, kita tolak serentak usul ini. Sebab usulnya usul haram. Haram dan tidak boleh dibahas. Kita tolak 100%. Ya. Tak ikut peraturan kita lah duduk. Ya, ini siapa speaker ni? Siapa speaker ni? Yang Muhammad. Adil Yang Muhammad. Soal nak menolak. Kontak tak boleh. Soal nak menolak ataupun menolak akan diusulkan kemudian. Datuk Pengerusi. Orang Kuantan dah dikelirukan. Kita patahkan tak ikut peraturan. Kita patahkan mau jadi pengerusi ke? Naik atas lah. Siapa speaker ni? Duduklah. Usul haram. Satu isu. Usul haram. Isu lain lah sepanjang ini saya rasa. Tadi bantuan. Haram. Ini isu haram. Haram. Usul haram. Bukan haram lagi. Haram jadah punya usul. Saram memisungkan dewan. Ini buang masa lah, buang masa. Salah dari hukum agama ada dunia dan akhirat. Memitnah. Ya, duduklah Yang Mahat. Memitnah. Ada ahli parlimen, ada Yang Berhormat, duduklah. Tuan Speaker. Tak apa. Tak boleh. Saya cuma sebentar Yang Mahat. Ahli Yang Berhormat. Parik Sulon tak marah ke? Ahli Yang Berhormat. Tadi pagi pengusta menggoyang semua. Parik Sulon tak marah ke buat apa? Yang Mahat. Mananya mental BN ni lemahlah, tak ada idea ni. Mental pengusta pun sama juga. Yang Mahat ya. Ahli Yang Berhormat. Saya ingat cukup Yang Mahat. Pengusta dah malu dah ni. Rupanya pun sedar yang menjahat bagi tadi. Yang Mahat. Dia dah malu dah. Ya. Ahli Yang Mahat. Boleh kita kalau kalau perbuatan tadi itu tidak boleh betul. Boleh kita koyak usul ni seperti mana yang mereka lakukan pada usul kita tak tadi. Tak apa Yang Mahat. Buat origami lah, boleh. buat origami. Ya, Yang Mahat. Tadi pagi koyak biar itu. Gombak aja biar gombak aja. Pada semua tak marah buat apa. Gombak aja biar. Ya. Cukup Yang Mahat, cukup. Bintulu gunakan tutup buat origami. Gopak dari kepala tadi. Yang mengoyakkan kursu. Ya, ada yang berucap bagi Omat. Kerajaan tadi. Jangan, cukup lah. Gombak. Pengurusan lah, cukup lah. Tapi Yang Omat dah buat bagi tadi. Tiru hak Pakatan Rakyat bagi tadi. Cukup lah. Benda baru. Ya. Bukan tipu. Bukan tiru pun. Kita nak mengajar mereka. Tipu rakyat. Ada lagi yang berucap? Sebelah sini ada yang berucap? Tak ada? Datuk ya, Speaker. Yang Muhammad Pandan. 10 minit Yang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Kerana dengan lagak dan lawak tadi,
itulah yang akan pergi ke laman-laman YouTube dan Facebook yang selepas tadi ini. Pagi apa? Yang tadi pagi punya lawak apa pasal pula tak sentuh? Apabila Lagi teruk tadi pagi punya lawak lagi teruk. Datuk Speaker minta supaya order to the house. Sudah tolak apa pun ucap. Puteri. Yang sudah koyak tadi. Floor siapa? Ada musik tadi pagi di bodoh. Floor siapa? Dengan sentimen ini usul usul tipu. Mana boleh bahas usul tipu? Kuantan usul tipu mana boleh dalam keadaan peruntukan yang diberi kepada Perdana Menteri adalah yang paling tinggi dalam sejarah. Tahu floor siapa? Oleh sebab itu, ini usul haram ni. Haram. Haram dadah. Mendapat peruntukan yang terlalu tinggi. Dia haram. Dalam keadaan negara di negara ini banyak. Tak boleh. Haram. Haram. Dalam keadaan negara dikatakan mengalami banyak masalah. Haram. Barisan Nasional tidak boleh mengawal suara negara. Sebab itu Kuantan menurut saya usul tim saya ni kami point of order Ibu. Sebab itu Kuantan membawa satu usul supaya paling wakil-wakil rakyat menunjukkan sedikit keikhlasan supaya bersama-sama dengan rakyat berhadapan dengan kesukaran kewangan ini. Tipu. Yang mana? Kazuan juga. Ya. Peraturan macam mana yang amat? Yang amat. Ya. Peraturan mesyuarat yang amat. Datuk Speaker, peraturan mesyuarat. Lebih baik kita undi Datuk Speaker. Kita undi. Peraturan mesyuarat. Kita undi sekarang. Masa. Saya nak tanya Puan Speaker. Banyak isu lain lagi. Panggil tak untuk kena bertangan. Tak dengar yang amat. Saya nak tanya ada tak? Suruh mereka duduk dan dengar. Saya dah suruh duduk. Tak dengar. Ya. Usul yang dibawa oleh Kuantan sebenarnya satu usul simbolik yang memohon supaya wakil-wakil rakyat paling kurang menunjukkan sedikit keikhlasan untuk bersama-sama dengan rakyat di bawah. Ya, Mat. Alhamdulillah, Mat. Kalau dalam bahasa Melayu, itulah yang dinamakan meroyan. Kau nak kenal meroyan, itu meroyan. Undi. Jangan buat bahasa undi. Ahmad. Menteri pun tak tahu juga ke? Menteri pun tak tahu juga. Mana boleh? Mesti kena bahas. Ini pelajaran pada gombang. Gombang ajar dia. Minta duduk, Ahmad. Minta duduk. Tak bagi gombang ajar dia. Boleh, Ahmad. Duduk, Ahmad. Buang masa. Apa bersalah? Undi. Datuk Speaker, undi je. Kalau nak tolak usul, Speaker, atau koyak usul, koyak sebelum usul mula dibahaskan. Ya, Ahmad. Sekarang sudah bahas, baru mau tolak. Salah. Pang, jangan menjerit-jerit. Muka dah merah dah. Ampangnya muka merah. Ahmad. Dalam keadaan saya akan teruskan dalam keadaan rakyat dipaksa membayar cukai. Alah Muhammad, duduk ya Muhammad. Dalam keadaan kerajaan Barisan Nasional memotong subsidi rakyat. Baik subsidi gula ataupun subsidi minyak. Kuantan memohon supaya wakil-wakil rakyat menunjukkan sedikit keprihatinan supaya kita memotong perbelanjaan yang tidak perlu. Speaker, kasih puan pula bagi dah. Jangan buat masa, Speaker. Dan ataupun tidak mahu diucap oleh wakil-wakil Barisan Nasional. Baiklah. Ini adalah usul simbolik bahawa kalau rakyat boleh ditindas untuk membayar dan menunjukkan malu. Kenapa wakil-wakil Barisan Nasional tidak boleh memotong hanya 1 juta ringgit supaya saya
2009 sehingga 2013. Balik daripada mentah, jangan marah-marah. Barisan Nasional telah membelanjakan 7.2 bilion ringgit atau 7,200 juta ringgit untuk membayar perunding-perunding asing. Maka wajarlah kalau perunding-perunding yang berjawatan dulunya dalam Kerajaan Barisan Nasional, mereka ini berkorban sedikit untuk rakyat. Pandan dua masalah, Pandan. Barisan Nasional tidak ada keikhlasan. Kalau rakyat boleh disuruh untuk membayar cukai dan potong subsidi, kenapa bekas-bekas pimpinan Barisan Nasional ini tidak mampu dan tidak mahu untuk sedikit mengorbankan keselesaan yang mereka ada? Seluruh negara speaker saksi Yang Hormat. Jangan ambil mereka gambar, Yang Hormat. Satu misi. Kita punya loceng. Undi pula lagi. Walaupun mereka mencemari lewat pekerjaan ini, saya pasti seluruh negara bersama-sama dengan Tuan Tan menyokong bahawa kita potong pasukan tapi penasihat-penasihat yang ada ini. Sekian saya mengucapkan Datuk. Baik. Bahamad. Ini stand MPN Barisan Nasional. Halilah Bahamad. Dah habis saya Bahamad. Kita berpelabangi ruling. Ya, Muhammad. Saya tidak boleh. Duduk, ya, Muhammad. Sebentar, ya, Muhammad. Saya minta maaf. Saya minta yang lain duduk dulu. Saya minta yang lain duduk. Ya, Muhammad. Saya tidak boleh teruskan perbahasan begini. Kita pergi kepada keputusan. Setakat itu, ya, Muhammad. Ya. Saya minta menteri untuk menjawab. Kita habiskanlah, ya. Minta menteri jawab, ya, Muhammad. Datuk. Datuk pengurusi, Yang pengurusi sudah kata barisan sudah pengurusi. Tambah lah, Yang Mat. Kita menteri-menteri jawab. Mesti bahas. Datuk pengurusi. Seorang daripada sini, seorang daripada pembangkang. Lepas kalau keadaan begini berlanjutan. Datuk pengurusi. Saya rasa lebih lama kita buat. Beri satu peluang. Cukup lah. Mereka yang tidak berkelakuan sebagai ahli parlimen. Ini sesi bahas. Diberikan saya minta menteri jawab. Cukuplah. Seorang satu sudah berucap, Yang Mat. Datuk pengurusi. Datuk pengurusi patut benarkan perbahasan diteruskan. Ya. Mengapa? Temeluh duduklah temeluh. Jangan. Datuk Pengerusi tak usah layan lagi. Kita undi je. Ya, diam, Yang Hormat. Saya tak boleh dengar apa-apa, Yang Hormat. Saya tak boleh dengar. Ya. Tak apa, ada dua gombak, perbahasan. Gombak seorang daripada usaha. Sebentar. Tunjuklah tanda baik. Gombak. Ada seorang daripada pembangkang, seorang daripada kerajaan. Saya rasa cukuplah memadai dalam keadaan yang begini, Yang Hormat, memadai dua orang berbahas. Sebab itu saya minta menteri untuk menjawab. Ya. Memadai lah. Datuk Pengerusi, perbahasan tak dapat diteruskan kerana menteri, jawapan betul lah menteri. Tidak bertindak. Jawapan betul lah menteri. Tapi pasal kita tidak memadai berbahas. Macam-macam yang bahas. Ya. Kita dengar jawapan menteri, Yang Hormat. Ya, Yang Hormat Menteri. Mana boleh? Apa-apa tidak berhati. Cukup, Yang Hormat. Ya, Yang Hormat Menteri. Kuantan fahamlah, Kuantan. Bagi Menteri buat jawapan betulilah. Saya minta. Saya nak tak seorang. Tak, Yang Hormat, Gombak. Itulah keputusan, Yang Hormat. Saya buat keputusan. Kita kita tamatkan perbahasan setakat itu. Bagi satu ring sama. Cukup. Sama batu gajah. Apakah Datuk Pengerusi boleh buat? Apakah tadi bagi Yang Hormat Gombak buat? Tak pandai berhenti. Apa? Ya, Yang Hormat Menteri. Apa saya marah? Adalah Yang Hormat, kita dengar jawapan daripada Yang Hormat Menteri, Yang Hormat. Datuk Pengerusi, izinkan saya untuk... Apa pasal kamu marah? Kita berbicara. Kalau kita setuju, bahaslah. Bukan marah. Yang Hormat. Tadi bagi kita buat, sekarang pun kita buat. Sama, biar berlasan sama. Mana boleh? Cukup lah. Memang boleh. Ya, bahas. Jangan. Cukup setakat ini, Yang Hormat. Cukuplah. Apa pasal? Ya, Yang Hormat Menteri. Kita tak ada peluang bahas. Kita tak ada bahas. Hari-hari kebohongan kacau. Kenapa bagi tidak membahas? Yang Hormat. No, I've decided. Jawab cara bertulis. Siapa lah, Yang Hormat? Saya putuskan bahwa perbahasan setakat itu, Yang Hormat. Sebab itu saya minta menteri jawab. Cukuplah, ya. Biarlah saya beri penjelasan dulu. Pengerusi kena berlaku adil. Datuk saya adil lah ni. Tak adil. Saya berlaku adil dalam keadaan yang begini. Ya, adil.
adil. Usul pagi tadi keadilan dia semua pihak. Bukan satu pihak, semua pihak keadilan. Kenapa dibagi kekuasaan? Yeah. Itu tidak adil. Itu okay. Saya jemput bahas. Menteri untuk jawab. Menteri benarkan untuk wakil-wakil kita adil. Untuk membahas. Adil yang amat. Tak adil. Mana pula adil? Ya, pengurusi. Izinkan saya untuk ya, Datuk Pengerusi. Kalau ada celah-celah dengan Menteri lepas ini. Saya minta Datuk Pengerusi, ya. Jangan itu kuasa. Buat keputusan dalam keadaan tertekan. Alhamdulillah Muhammad, ya Muhammad. Ya. Yang Muhammad, kita dengar jawapan Menteri yang Muhammad. Ya, kita dengar Menteri. Saya nak minta penjelasan. Ah, minta penjelasan Menteri boleh. Ah, minta penjelasan nanti saya bagi. Ya, penjelasan kepada Menteri lah Yang Muhammad. Okey. Saya minta penjelasan dari Yang Muhammad Menteri. Bagi. Okey. Terima kasih. Sebentar Yang Muhammad. Terima kasih. Okey, baik. Sila, ini penjelasan Yang Muhammad minta penjelasan kepada Menteri. Terima kasih Yang Muhammad Menteri yang bagi peluang kepada saya mohon penjelasan. Penjelasan yang nak saya pohon, mengapa Datuk Yang Dipertua membuat keputusan menghalang perbahasan pada petang ini? Ya? Sedangkan pengerusi saya tak ada kuasa nak beri jelas sedangkan itu. Perbahasan itu pun tak ada kena-mengena. Oleh kerana saya tak ada peluang nak minta penjelasan dari Yang Pertua. Saya minta penjelasan daripada Yang Muhammad Menteri. Saya rasa tadi dah dibuka, tak ada orang. Lepas tu pengerusi, 1, 2, 3 pengerusi pun ada kuasa untuk menghadkan. Jadi saya tak boleh jawab yang itu. Pengerusi ada kuasa untuk hadkan. Menghadkan, jadi dia nak had. Ni apa, saya bukan pengerusi. Gombak, tak apa, duduk. Cukup Yang Muhammad. Okeylah. Tak. Dan saya minta Datuk Speaker, jangan kerana tertekan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Saya gunakan. Kami kita nak berbahas yang baik. Saya gunakan kuasa untuk memberhentikan. Cukuplah ya. Izinkan saya. Cukup. Ya, Yang Muhammad, Datuk Pengerusi. Menteri jawab. Cukup. Ada lagi wakil dari depan. Saya tak bagi. Dekat sini pun ada lagi. Ada lagi. Cukuplah. DAP lagi. DAP ada lepas. Ini saya kira bahawa kita sudah pun sebut dalam usul sehingga selesai. Tak apalah. Urusan yang berkaitan dengan usul ini. Izinkan saya. Tak apa. Untuk mana boleh. Dia usul asal tadi bukan menyebut bahawa semua yang bangun dibagi peluang untuk berucap. Tak. Usul tadi, dengar baik-baik. Usul tadi sehingga selesai usul ini, kita berhenti sidang. Bukan menyebut bahawa yang dipertua harus memberi semua yang bangun berucap. Saya buat Yang Muhammad. Saya buat keputusan saya tadi berpandukan berdasarkan kepada keadaan. Betul. Keadaan tadi. Keadaan tadi. Sebab perlu saya kata. Sebab perlu saya kata, saya berhentikan pembahasan. Saya minta Menteri untuk menggulung. Saya tengah nak jawab. Kita tidak boleh berhentikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tak salah pun Yang Muhammad. Nak berbahas lagi. Yang dipertua ada kuasa, boleh berhentikan. Cukuplah. Pengerusi saya apa? Yang dipertua berhentikan. Saya nak guna kuasa sewenang-wenang. Ya. Cukuplah. Kita guna kuasa. Takkanlah nak suruh Pok Sarkas tu bangun. Betul. Pasal Dewan Mana. Pegang tarik balik. Pokok sana. Pok Sarkas. Apa? Ya, Menteri. Pendekkanlah Menteri. Okey. Terima kasih. Pengerusi 26 jahat. Tak salah. Tak ada salah. Tarik balik. Cukuplah. Kalau tidak apa perlu kami nak dengar? Tarik balik. Jawapan pengurungan daripada Yang Muhammad Menteri. Sedangkan perbahasan belum habis. Ada poin-poin baru yang nak dibangkitkan oleh Temerloh. Oleh rakan-rakan saya. Masih boleh dibangkit peringkat jatuh kuasa pengurusi. Masih boleh dibangkit. Tak ada masalah. Ya, cukup. Yang mau pukul sana. Tak, saya tak. Tak apalah. Balik. Tak apalah. Balik. Apa? Balik. Tuan Suka, saya nak minta peraturan 366. Pukul sana, kena tangkap balik. Ini lagi syok aku cakap. Pak, cakap ni tak lagi syok, Pak. Tak apa. Lengit. Bergerak dengan siap-siap Yang Muhammad. Semua pergi shock sendiri lah. Menteri cakap sendiri. Datuk Pengerusi. Sekarang Si Putih tambah balik. Tambah ramai nak dengar.
Bergerak. Apa yang bising-bising ya, Umat? Okey ya? Ya. Ya, tak apa, tak apa. Balik, balik. Ya. Ya, Pak Menteri. Bagi jawapan betul ya, Pak Menteri. Datuk Speaker, saya cadangkan Pak Menteri bagi jawapan betul ya, sebentar kita undi. Ya, ada orang suka Kuantan. Betul. Ya, Pak Menteri. Yang mana nak balik kempen, itu semua boleh balik. Pokok sana. Kuantan. Ya. Datuk Pengerusi, saya merasakan bahawa hari ini merupakan hari yang banyak memberi pengajaran kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak tunjuk tak perlu tunggu sampai kiamat, sampai mati. Hari yang sama perlakuan yang berlaku belah sana diikuti oleh belah sini. Yang ini semua baik-baik ni. Tapi bila diteladani dengan ajaran yang tak berapa baik, itu yang jadi masalah. Maknanya apa? Menteri, maknanya pagi Barisan Nasional tak ikut peraturan, petang pun tak ikut peraturan. Okey, okey. Beruas, beruas. Beruas. Memang sakit. Beruas sakit. Kita pun sakit pagi tadi. Sama aja. Pagi tadi teknikal. Duduklah kejap. Saya tak bagi duduk, duduk. Awak duduk, duduk. Yang Muhammad duduk. Pagi tadi teknikal. Pasal teknikal yang Muhammad kata salah, kita kata betul, speaker buat keputusan teknikal. Kali ini saya nak beritahu usul yang Muhammad Kuantan saya hormati. Sepatutnya yang Muhammad Kuantan ikut cadangan yang Muhammad Kota Baru. Membuat pindaan tetapi terlepas peluang. Kenapa sebelum ni kita duduklah kejap. Tak duduk, 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 duduk. Kenapa duduk? Mungkin bila saya jawab nanti yang Muhammad pun terus faham. Kalau cakap RM10 kita faham. Usul untuk potong RM10 gaji. Tapi yang Muhammad menyatakan 1.6 juta secara spesifik. Yang mana disebut tadi yang Muhammad Limbang hanya menerima gaji 1900, bukan gaji, allowance. LPKP yang bukan dibayar oleh Jabatan Perdana Menteri. Di bawah oleh agensi berkaitan. Jadi usul ini nak diundi atas figure yang mana? Jumlahnya berapa? Itu saya tak nak sebut lagi mengenai Yang Berhormat Johari Baharum menerima hanya 21,500 bukan 27,000. Itu juga jumlah yang berbeza. Jadi saya nak beritahu bahawa usul ini seperti Yang Berhormat Beruas sebut, dia tak boleh kita main andai. Ini bukan soal jawab lisan, ini bukan soal perbahasan peringkat jawatankuasa yang menteri kena bagi jawapan. Ini membahaskan usul yang dibawa oleh ahli majlis mesyuarat atas jumlah yang sangat tertentu. Maknanya kita tak boleh nak setuju. Kalau Yang Berhormat setuju pun Yang Berhormat tak betul. Sebab dah diberitahu jumlahnya tak betul. Boleh baik saya bagi penjelasan. Nak penjelasan apa lagi? Sebenarnya saya nak jawab. Kalau menteri bagi boleh tak? Boleh saya bagi penjelasan usul ini? Ya, Pak Menteri, tak payah bagilah, Pak Menteri. Kejap. Tak payah lagi lah. Saya nak jawab lagi. Usul ini langsung tak ada masalah. Apa yang penting? Sebab itu bagi saya jawab. Saya nak jelaskan. Okey, saya nak bagi jawapan. Boleh tak, Menteri? Saya nak bagi jawapan ni. Saya nak jelaskan. Pertama, jawatan sebenar yang Muhammad Hasbi seperti yang kita semua tahu bukan pengerusi ataupun penasihat pembangunan Sarawak tetapi pengerusi LPKP Sarawak. Nombor dua, jawatan sebenar Yang Berhormat Datuk Seri Syarizat adalah penasihat pembangunan keusahawanan dan iktisas wanita dan bukannya penasihat hal ehwal wanita. Ketiga, jawatan sebenar Datuk Seri Noh Omar yang telah pun diperbaiki oleh Yang Berhormat Kuantan adalah pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan. Mengenai kesilapan dari segi jumlah yang disebut dalam usul, Yang Berhormat Hasbi hanya menerima allowance RM1,900 dan bukannya gaji RM27,227.20. Yang Berhormat Johari Baharum menerima gaji bulanan RM21,500 dan bukannya RM27,227.70. Berdasarkan kepada kesilapan tersebut, usul ini pada saya perlu ditolak. Keduanya, justifikasi kepada penasihat-penasihat. Okey. Ya, Beruas. Beruas. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Menteri kerana sudi mendengar. Kerana yang sana tengking jerit ini macam sana bikin dulu. Saya mau dengar cerita lagi. Kurang-kurang Menteri dengar. Bukan Menteri tak mau dengar boleh keluar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan terima kasih Tuan Pengerusi.
sebenarnya apa-apa penjelasan ataupun nak menangkis ataupun menyatakan Kuantan ini salah, kita mesti bahaskan dan beri penjelasan. Ini cara yang sivil. Okay, cukup, cukup. Siapa saya yang mulakan? Meruas. Saya Meruas, siapa mulakan? Tidak. Kalau nak bahas, kalau nak bangkit benda sama, saya tak bagilah. Ini usul. Ini bukan peringkat jatuh kuasa. Usul hanya muka surat satu saja. Itu usul. Yalah, muka usul, surat dua, tiga bukan usul. 1.6 juta tak betul. Okey, kalau tak betul, bolehlah dicadangkan. Berapa jumlah cadang? You baikilah, pindahlah seperti yang Muhammad kata. Yang Muhammad, sebab tu yang Muhammad tak boleh. Boleh saya respon? Kalau, boleh saya bertanya tahu. Yang Muhammad? Okey. Yeah. Malam Menteri. Datuk Speaker. Kalau boleh, yang Muhammad tu boleh yang Muhammad. Kita mengundi. Kuantan. Saya. Jawab, Speaker. Yang Muhammad. Kita undi sajalah. Malam Menteri. Saya rasa is the substance yang kita kena fokus. Is a substance, okay? Okay. Nanti saya baca peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Nah, memang salah. Dah. Peraturan mesyuarat 31 kata pada masa suatu usul dalam timbangan majlis mesyuarat. Betul. Kita belum mengundi lagi, Datuk Pengerusi. Kita belum mengundi. Masih dalam timbangan majlis mesyuarat atau jawatan kuasa majlis mesyuarat boleh dicadangkan pindaan. Tak jadi pun. Kalau Timbalan Menteri memberi saya exact figures, kita pindah sekarang ini. Tak. Sebab kita substance. Atau pengerusi, kita undi jelah. Dia nak menegak kepentingan bahasa. Kita akan undi. Nak terima sebab tidak apa juga kita figure. Belum mengundi. Tapi saya nak usul beritahu bahawa kesilapan boleh itu dipakai, berlaku Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, usul 31 masih boleh dipakai. Kerana kita belum mengundi lagi. Kita boleh meminta berdasarkan data-data yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Pak Menteri. Timbalan Menteri boleh bagi data. Kita pindah. Itu semangatnya. Itu semangatnya. Kalau penasihat hak. Ya, Pak Menteri. Penasihat hak itu mengikut jaksa. Dan saya mohon. Penasihat mengulang. Timbalan Menteri. Kita belum mengundi lagi. Usul 31 masih boleh dipakai. Dan habis kita pindah mengikut apa yang Timbalan Menteri bagi. Menteri dah habis. Dia menegak kepentingan besar saja. Jangan layan. Buat apa? Halal yang berhormat, sekarang saya akan mengukakan masalah bagi diputuskan usul di bawah peraturan masuran 66 dalam kurungan 9 bagi maksud bekalan 6 jabatan Perdana Menteri oleh Yang Berhormat Kuantan. Bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM1,633,632 daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah Kepala Bekalan Pembangunan BINAM di bawah butiran 010100 Program Aktiviti Jabatan Perdana Menteri di bawah objek sebagai 29000 Perkhidmatan Iktisas Jabatan Perdana Menteri, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Lebih suara tidak bersetuju. Tidak bersetuju, usul tidak disetujukan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Mana ada. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 18 November 2013.